Screen berarti ya, Manda ya. Boleh, boleh, Pak. Benarkah ini yang saya share slide show-nya atau layar lain yang saya share? Udah benar ya, Manda? Sudah padanya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada SPWLA dan NRK mengundang saya di kesempatan kali ini, dan sebelumnya terima kasih juga kepada Pak Raka sebagai Kepala Program Studi Teknik Perminyakan Universitas Pertamina. Terima kasih kembali Pak, kami juga dari Riksis senang sekali kemarin ada teman-teman mahasiswa bimbingan Pak Raka yang tugas akhir di Riksis. Mahasiswa-mahasiswa yang brilian, kami happy sekali bisa menerima mereka dan bisa belajar bersama dengan mereka kemarin, Pak Raka. Kemudian makasih juga untuk Mbak Astrini sebagai Project Koordinator Enerclass. Bersedia untuk mengundang saya, untuk ya kita bisa sharing ilmu sedikit di kesempatan kali ini, di apa ya, hari yang cukup sendu ya, gerimis nih tempat saya, di lumayan dingin. Oke, sebenarnya topiknya mungkin hanya overview aja ya untuk drilling and well. Ini judulnya malah keliru, harusnya ada well logging-nya ya. Maaf, ya kita overview aja untuk pengeboran dan well logging di geothermal. Kemudian untuk ini disclaimer singkat aja bahwa tujuan dari slideshow ini, dari presentasi saya adalah untuk sharing pengalaman, sharing yang saya ketahui mengenai pengeboran geotermal, dan segala yang tercantum di sini yang saya sampaikan merupakan opini pribadi saya, tidak mewakili siapapun. Dan juga ya ini karena hanya untuk sharing, kalau nanti teman-teman ada yang tidak setuju, ada yang misalnya ada pertanyaan, monggo untuk kita diskusikan bareng karena di sini kita belajar bersama. Oke, singkat aja mengenai saya, mungkin tadi sudah disampaikan oleh teman-teman panitia. Saya background pendidikan dari Teknik Metalurgi dan Material Universitas Indonesia, kemudian berkesempatan untuk mengambil program Master of Energy di University of Auckland untuk pengkhususan di Geothermal Energy. Bisa dilihat pengalaman kerja saya dulu yang benar-benar full sebagai piping construction engineer di Tripatra, salah satu EPC company di Indonesia, di dua project, di Senoro dan juga di Banyu Urip di Cepu. Baru kemudian sepulang dari saya mengambil Master of Energy di University of Auckland, saya ketemu banyak mentor saya, Mas Budi Abid, Mas Dorman, Mas Reka, Mas Roni Nugraha. Saya banyak belajar mengenai panas bumi dan pengeboran pada khususnya. Baru setelah saya balik, saya diajak untuk join bantu di Riksis Energi Indonesia sebagai drilling engineer dan kebetulan menangani beberapa proyek-proyek di geothermal. Nah, highlight-nya di sini sebenarnya, saya baru juga sebenarnya di industri ini, jadi mungkin nanti kalau ada yang sedikit-sedikit membingungkan atau teman-teman ada yang merasa, oh kayaknya nggak begini nih, kita diskusi aja. Kemudian secara susunan slide-nya kali ini juga saya buat untuk cukup general. Jadi ya karena kalau mau detail ya selain akan sangat panjang dan juga mungkin akan ngantuk ya lagi dingin-dingin. Jadi kita general aja. Judulnya juga tadi drilling dan soft skill ya, saya coba sampaikan sedikit. Ini bukan kayak materi-materi apa ya istilahnya ya. Materi-materi yang pengembangan kepribadian dan lain-lain. Ini saya cuma menyampaikan bahwa di project drilling itu seperti apa di dunia nyata dan harapannya bisa membantu meningkatkan awareness teman-teman. Oke, ini sedikit background.
layar saya full nggak ya? Semoga ini full, nggak ada yang mengganggu ya. Oke, sedikit background. Jadi saya waktu dihubungi teman-teman dari SPWLA untuk acara Grista kali ini, saya baca tornya, terus saya coba simpulkan backgroundnya. Yang pertama adalah adanya perbedaan dari reservoir ataupun ya reservoir migas, oil and gas, dengan reservoir geothermal. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut apakah dapat mempengaruhi pengeboran maupun well logging dari operasi pengeboran geothermal dibandingkan dengan pengeboran migas yang mungkin secara kuantiti jauh lebih banyak sehingga lebih umum. Dan makanya judul program studinya pun teknik perminyakan, kan, bukan teknik geothermal sebenarnya. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari beberapa perbedaan tersebut, dan kira-kira bagaimana kita mampu mempersiapkan diri untuk berkontribusi seperti kata Mas Raka tadi, untuk mampu mengembangkan panas bumi di Indonesia yang katanya potensinya besar namun kurang begitu termanfaatkan dibandingkan dengan jumlah potensi yang besar tersebut. Ini kira-kira background-nya. Jadi kira-kira slide saya mencoba menjelaskan ini. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa langsung ditanya. Mungkin peraturannya via chat ya, kalau nggak salah nanti Mbak Amanda sebagai moderator yang akan memoderasinya. Oke. Kemudian ini secara singkat, karena tadi kita bicara bedanya apa sih sebenarnya sistem hidrotermal dengan sistem hidrokarbon yang di sediment sedimentary system ya istilahnya ya. Saya bukan dari background earth science, jadi mungkin secara detail teman-teman dari geologi atau geofisik mampu menjelaskan dengan jauh lebih baik. Tapi overall kalau kita bisa highlight di sini, sebenarnya kalau kita lihat di yang sedimentary system ini mungkin gambarnya juga cukup terlihat bahwa relatif uniform. Jadi pelapisan-pelapisannya cukup seragam gitu. Jadi relatively predictable, lebih predictable dibandingkan kalau kita lihat ke sistem hidrotermal yang konvensional. Sistem geotermal konvensional misalnya yang jamak kita temui di Indonesia, yang volcano hosted, di mana dekat dengan gunung berapi yang dipanaskan oleh heat source berupa bisa magma, bisa cooling pluton. Highlight-nya di sini adalah proses pembentukannya. Kalau kalian lihat di sini, kalau kita lihat yang ungu ini adalah volcanic deposit, berarti yang dimuntahkan oleh ya event ini seperti letusan gunung berapi dan lain-lain. Bisa dibayangkan kalau misalnya gunung api meletus, kemudian bertumpuk-tumpuk, tidak jelas, kemudian nanti misalnya ada gempa bumi, bergeser lagi, dan lain-lain, ada patahan-patahannya. Sehingga secara, apa ya mungkin bahasanya yang cukup, secara litologi formasinya tidak se-uniform atau tidak semudah untuk ditebak dibandingkan dengan di sistem hidrokarbon. Secara singkat kira-kira seperti itu. Karena tadi proses pembentukannya yang dari gunung berapi meletus, nanti terpengaruh oleh erosi dan lain-lain, ada gempa bumi, ada patahan-patahan. Tidak ter apa ya, mungkin kalau di migas yang sering saya dengar istilahnya rapi lah seperti kue lapis gitu. Kalau di geothermal tidak, itu case-nya. Nah, kalau kita masuk ke geothermal system, mungkin teman-teman udah cukup familiar ya. Kalau nggak salah kemarin teman-teman dari Universitas Pertamina yang tugas akhir di RIKSIS, sempat saya tanya juga dapat mata kuliah panas bumi apa tidak, dan dapat. Overall konseptual modelnya kira-kira seperti ini. Jadi kita punya sumber panas heat source, contohnya magma atau apapun, yang akan mentransfer panas secara konduksi, kemudian memanaskan ada apa air di dalam batuan yang permeable. Permeabilitasnya sendiri di sini cukup berbeda dengan di migas. Kalau di migas mungkin batuannya memang memiliki porosity yang mampu mengalirkan, yang mampu menjadi media fluida untuk mengalir. Sedangkan di geothermal umumnya, saya sebut umumnya ya, karena bisa ada banyak apa ya, banyak mazhab sebenarnya. Tapi secara umum yang dominan adalah karena adanya fracture di dalam reservoir.
kemudian memanaskan ini dan bisa keluar dalam bentuk termanifestasi secara natural dalam bentuk hot spring atau steam vent. Ini mungkin kayak fumarol ya, mungkin kalau teman-teman suka melihat di mana, di Papandayan atau di tempat-tempat yang di kawah Banyuwangi itu ijen ya, yang ada gas yang apa namanya, gas yang venting dari celah-celah di batuan, nah itu fumarol. Highlightnya di sini adalah sebelumnya mungkin karena saya anggap audiensnya kebanyakan dari teknik perminyakan dan teknik geologi, untuk konseptual model konseptual model teori kettle, saya anggap kayaknya teman-teman sudah cukup familiar ya, jadi langsung ke sini. Nah, yang kita cari apa sih sebenarnya di sistem geotermal ini, kemudian pressure-nya dari mana, dan bagaimana hal-hal tersebut mampu mempengaruhi drilling design dan operation. Nah, mungkin Mbak Manda, mungkin bisa kita coba tanyakan aja ke teman-teman, kalau ada yang tahu, sebenarnya di sistem geotermal ini, kalau kita mau eksploitasi, yang kita cari apa sih sebenarnya? Kemudian pressure yang ada di dalamnya, pressure yang ada dalam reservoir itu berasal dari mana kira-kira? Kalau mungkin Mbak Manda bisa memfasilitasi ini, kalau ada apa namanya, teman-teman mau menjawab, katanya sih, kata Mbak Astri bisa dapat hadiah ya Mbak Astri ya? Waduh, baik, yuk teman-teman yang bisa menjawab nih dari PE atau GL, dari geologi maupun perminyakan, boleh resen ya, atau ketik di kolom. Jangan lupa nama underscore institusinya. Yuk jawab yuk. Jadi mungkin Pak boleh diulang lagi pertanyaannya yang tadi. Ya, jadi pertanyaannya kalau di sistem apa ya, kalau sistem, maaf, kalau kita di project oil and gas, tentu yang kita cari adalah minyak ataupun gasnya. Nah, kalau di sistem geotermal sebenarnya apa sih yang mau kita ambil sebenarnya, yang mau kita eksploitasi, yang mau kita ambil dari dalam bumi, kemudian untuk apa, lalu pressure-nya dari mana? Karena ini mungkin konsep yang cukup apa ya, cukup saya anggap cukup vital bagi kita untuk mengerti. Begitu kita mau relate balik ke perbedaan antara geotermal dengan migas. Oke, baik Pak, di sini udah ada beberapa jawaban. Yang pertama dari Raihan Isat. Jadi jawaban dia itu adalah yang dicari itu panas. Pertama, yang kedua titik didi atau boiling pressure depth, kedalaman titik didi. Yang ketiga ada well control dan geomekanika lubang bor. Oke. Okay. Jawaban kedua juga ada dari Aji Sangsongko, ada sumber panas. Kemudian ada jawaban dari Ulfa Harlina, sumber panas juga. Ada Andiani Latania, jawabannya adalah reservoir geothermal. Ada juga dari Khabib Hamsa, itu pressure dari reservoirnya. Kemudian yang diambil nanti itu adalah panasnya. Kira-kira okay. Itu menurut pandangan dari teman-teman kita. Oke, thank you. Banyak juga. Ya, jadi menarik. Ini saya tadi pertanyaan, setelah saya pikir-pikir agak menjebak juga, ternyata banyak teman-teman yang tidak terjebak. Betul, yang mau kita ambil sebenarnya adalah panasnya. Nah, namun panas itu kan tidak serta-merta bisa kita ambil. Kita membutuhkan media untuk mengalirkan energi tersebut dari bawah permukaan ke atas, nah melalui fluida, yaitu untuk kasus ini air panas ataupun steamnya. Cuma benar, yang kita ambil bukan airnya, karena begitu airnya kita ambil, air panasnya kita ambil, kita diamkan aja, panasnya hilang, ya udah nggak berguna lagi airnya sebenarnya. Yang kita mau cari adalah panasnya. Terus tadi ada yang sebut boiling point at depth ya, BPD ya? Anda ya? Benar Pak, benar. Ya itu benar sekali, jadi salah satu perbedaannya juga pressure yang lazim kita temui di seluruh panas bumi berasal dari ya air panas yang flashing ya, ataupun ya di luar ini ya, maksudnya mungkin kalau teman-teman yang dari teknik perminyakan tentunya lebih familiar dengan istilah-istilah yang tepat kalau saya keliru menyebutkannya, tapi bukan dari apa ya gas yang bertekanan, tapi justru dari
air panas yang begitu kita ngebor ke dalam, pressure drop, dia flashing dari air panas tadi fasenya menjadi steam, itu yang menimbulkan tekanan. Nah, tentunya itu akan membuat perbedaan dalam well control. Tadi ada juga Mas Raihan ya, Raihan Izzat ya, menyebutkan well control design. Itu juga jadi kira-kira itu sebagian kecil dari perbedaan-perbedaan yang mampu mempengaruhi drilling design dan drilling operation di geothermal dibandingkan dengan migas. Nanti kalau masih ada yang ingin diskusi mengenai well control dan lain-lain, kita bisa open sesi diskusi. Saya tidak menyiapkan slide untuk well control khusus dan lain-lain ya. Cuma kira-kira ini tujuan slide ini adalah untuk memacu ya apa yang men-trigger teman-teman untuk menyadari bedanya sebenarnya apa sih gitu. Dan dari perbedaan tersebut kira-kira efeknya ke mana gitu. Apakah desain-desain atau filosofi-filosofi yang kita pakai untuk drilling engineering di migas bisa diterapkan serta-merta begitu aja ke kalau kita mau melakukan pengeboran geotermal. Oke. Kemudian ke drilling challenges, mungkin brief juga. Kira-kira dari yang tadi sudah saya coba apa ya, saya coba paparkan sedikit mengenai perbedaannya dengan lingkungan migas, kemudian sumber panas dan kira-kira environment-nya. Kalau mau disamarkan mungkin kira-kira seperti ini secara singkat, list ini tidak eksaustif, jadi bisa aja ada banyak hal-hal lain nih secara umum. Yang pertama, kita tentu akan menghadapi temperatur yang tinggi, lalu kadar CO2 dan H2S yang relatif tinggi, formasi yang heterogen dan kompleks seperti yang tadi digambarkan karena berasal dari tidak se apa ya, tidak serapi atau seteratur misalnya di sedimentary yang apa, batuan sedimen. Umum banget untuk kita menemukan low circulation karena memang itu tadi permeability-nya kita dapat dari fracture, sehingga hampir pasti kita mencari low circulation. Ini juga salah satu perbedaan yang harus di-highlight. Di geothermal ini karena umumnya feed zone-nya di zona loss, kalau kita lagi kalau kita encounter banyak loss di reservoir berarti biasanya secara umum kita anggap, oh ini harusnya bagus nih, berarti permeability-nya tinggi, seperti itu. Kemudian formasi yang keras dan abrasif. Lalu di Indonesia karena tadi volcano hosted, jadi sistemnya merupakan sistem yang high relief atau bergunung-gunung. Kita bahas singkat mengenai high relief terrain karena untuk memberikan sedikit gambaran aja. Ini saya kutip dari Bu Pri Utami dari UGM, suatu ilustrasi yang cukup baik menggambarkan kira-kira di Indonesia seperti apa sistem geotermalnya. Jadi dibandingkan sistem geotermal misalnya di New Zealand yang dia low relief terrain, jadi relatively flat, di Indonesia karena volcano hosted bisa dilihat di sini zona upflow-nya di apa namanya, biasanya dekat heat source-nya yang biasanya terletak di bawah gunung api. Kemudian kalau digambarkan, diilustrasikan di apa ini ya, di gambar ini, bahwa semakin menjauh dari gunung di tempat yang semakin rata, temperaturnya semakin turun. Nah, yang jadi masalah berarti kalau kita mau ngebor mencapai ke temperatur yang dianggap ekonomis, katakanlah untuk yang high enthalpy, untuk sistem yang konvensional, umumnya magic number-nya kita anggap ya, say di atas 220 derajat Celsius, berarti kita harus mengebor di semakin dekat ke gunung. Karena kalau di sini oke, datar dan lain-lain, tapi temperaturnya relatif rendah. Pengeboran horizontal di geothermal, kalau saya belum pernah dengar, kalau ada teman yang pernah dengar, monggo bisa di-share.
karena setahu saya belum pernah ada yang bisa yang pernah mencoba pengeboran horizontal. Jadi kalau misalnya kita mengubur di sini kemudian lurus ke sini, ya menarik sih kalau misalnya ada yang melakukan. Tetapi selama ini bukan itu case-nya, sehingga kita harus mengubur semakin dekat ke gunung. Yang jadi masalah adalah berarti terjal, kemudian bergunung-gunung, persiapannya menjadi sangat sulit, karena pertama di pegunungan seperti ini kita sulit untuk menemukan area yang datar. Ini gambarnya kalau nggak salah saya dapat dari ini dari koleksi pribadinya Mas Dorman. Jadi untuk kalau dari ilustrasi ini kita bayangkan ke kondisi pegunungan di Indonesia. Yang pertama tentu mencari tanah yang datarnya sulit. Kalau kita mau buat, kalau di teman-teman sipil itu ada istilahnya cut and fill, kita potong lerengnya, kemudian kita ratakan, kita isi lagi yang mir apa yang jurang, bukan jurang ya, intinya cut and fill, kita dari yang lerengnya curam dan lain-lain kita mau coba datarkan, tentu butuh pekerjaan sipil yang gede, berapa kubik sendiri itu pekerjaan sipil work-nya, artwork-nya tentu akan sangat banyak. Kemudian access road-nya juga sulit. Ini salah satu tantangan juga yang mungkin teman-teman harus aware. Karena suatu saat misalnya ingin berkecimpung di industri panas bumi, semua akan diawalinya ya tentu dari studi desktop study, kemudian 3G, lalu ke drilling ya. Maksud saya kalau drilling tentu akan diawali dengan persiapan-persiapan untuk pengeboran, misalnya pembuatan well pad dan lain-lain. Ini tantangan yang nyata banget dan bukan orang sering lupa, tapi kayak orang sering remehkan. Padahal kalau well pad-nya kita tidak bisa locate dengan benar gitu, ya kita mau ngebor di mana gitu, masa mau ngebornya dekat pantai kan? Ini kira-kira seperti itu ilustrasi untuk menyampaikan poin saya. Salah satu tantangan pertama. Kemudian untuk kondisi-kondisi lainnya. Sebelumnya ini kita pernah, sebenarnya Mas Dorman sih sebenarnya yang come up dengan coba kita mind mapping sebenarnya dari berbagai kondisi yang unik tadi, kalau kita coba mapping masalahnya apa, saya nggak akan jelasin satu-satu, cuma mungkin ini bisa sambil kita baca, saya nggak akan bacain satu-satu. Cuma intinya dari high relief terrain, kemudian ada di zona yang cukup aktif, tektonik aktif, misalnya di Sumatera, tektonik atau vulkanik mungkin ini debatable ya, nanti teman-teman dari geologi kalau keliru bisa tolong saya dikoreksi. Intinya dia bisa menyebabkan, pertama tadi seperti saya sampaikan, masalah di persiapan akses road maupun well pad. Kita akan sulit misalnya juga untuk mobilisasi rig kalau infrastrukturnya minim. Kemudian sumurnya mungkin butuh hole angle yang tinggi karena kita mencoba kompromi mencari tanah yang datar tapi harus mengejar ke lebih dekat dengan sumber panas ke daerah upflow yang cukup tinggi temperaturnya. Tidak necessary dekat dengan sumber panas ya. Lalu hal-hal ini tadi, high angle, sumurnya bisa lebih dari 30 derajat, meningkatkan risiko untuk ya hole cleaning yang sulit dan juga stuck pipe misalnya. Kemudian temperatur tinggi ujung-ujungnya sama aja kalau misalnya matnya propertisnya bisa berubah, kayak gitu kan kalau misalnya kita kena terekspos dengan temperatur tinggi. Intinya sih ujung-ujungnya mungkin kalau kita coba balikin ke SPWLA kan, Society of Petrophysicists and Well Logging Analysts, ya, kalau saya nggak keliru, relasinya ya berarti mungkin akan mudah sekali terjadi equipment and downhole tools failure kalau kita tidak aware di sini. Lalu bisa juga menyebabkan semennya menjadi kualitasnya cukup kurang baik, yang ujung-ujungnya menjadi lifetime dari sumur tersebut ya tidak panjang karena semennya kualitas semen yang kurang baik. Kira-kira yang dapat disebabkan oleh
temperatur tinggi di sumur geotermal, permasalahan-permasalahan yang mungkin akan dihadapi. Tidak eksaustif juga listnya, bisa jadi kita bisa tambahkan terus kalau misalnya memang ada apa, lessons learned dari berbagai tempat. Tapi ini kira-kira untuk memberikan gambaran aja permasalahan-permasalahan yang terjadi yang mungkin tidak seumum itu kita temui di pengeboran migas pada umumnya. Kemudian kadar H2S dan CO2 yang cukup tinggi, dan karena tadi ini harusnya saya cukup jelasin juga ya masalah yang tadi mengapa, karena pressure-nya disebabkan oleh air panas yang flashing, berarti untuk mereduce pressure-nya sebenarnya kita cukup mendinginkan air panas tersebut kan. Nah, berarti intinya kita butuh air permukaan yang banyak untuk kita mampu siram terus dengan air dingin dari permukaan, sehingga sehingga temperatur di lubang menjadi dingin dan tidak flashing, kita bisa cukup aman untuk melakukan pengeboran karena tidak ada steam yang akan naik. Nah, oleh karena itu butuh air permukaan, karena di gunung umumnya sulit mencari fresh water yang netral. Bisa jadi yang kita temui justru malah yang acid, low pH, bisa pengaruh ke macam-macam nih, di equipment-nya, di pompanya, di drill string-nya bisa jadi korosi, dan biasanya bisa dipakai misalnya pipanya untuk sekali satu, bisa untuk beberapa sumur baru butuh diinspeksi lagi. Jangan-jangan ini tiap sumur harus diinspeksi, atau tiap sumur jangan-jangan harus ganti lagi peralatan dan lain-lain. Permasalahan-permasalahan tersebut cukup umum di geotermal. Kalau nggak salah, saya punya rekan di perusahaan rig, katanya kalau di migas bisa untuk inspeksinya bisa setelah ngebor 2 atau 3 sumur baru diinspek segala stringnya. Begitu di geotermal dia harus tiap ngebor satu sumur dia harus inspek lagi. Kayak gitu. Dan inti-inti yang paling utama biasanya kita hadapi ini nih, stuck pipe, hole cleaning issue, karena ya banyak sih sebabnya, karena akumulasi baru dari tadi yang high temperature, dari yang tadi angle-nya, kombinasi dari angle-nya yang mungkin cukup tinggi untuk geothermal, kemudian temperatur tinggi, kemudian kondisi-kondisi yang mat-nya mungkin bisa di-grade karena temperatur tinggi. Jadi cukup kompleks, banyak faktor yang mempengaruhi. Lalu karena batuannya batuan vulkanik, keras dan abrasif. Nah ini tadi yang mau di-highlight juga. Umum untuk kita temui bahwa stringnya wash out, bisa putus, jadi butuh inspeksi di setiap ngebor satu sumur harus kita inspect full. Yang bisa leads to tingginya NPT, membuat misalnya jadi pengeborannya menjadi relatif lebih mahal. Kemudian low circulation. Kalau misalnya low circulation ini bisa di kedalaman yang dangkal, ada mat yang keluar di sawah gitu-gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar beberapa cerita katanya, oh karena pengeboran ini jadi air sungainya keruh, atau sawahnya tiba-tiba ada lumpur yang keluar misalnya. Ya kebenarannya saya nggak tahu, cuma intinya kalau itu kejadian ya akan menjadi isu publik, masyarakat akan protes, operasi pengeboran di stop. Yang mana ya nggak ngebor lagi, NPT lagi kan, biaya tinggi. Kemudian ujung-ujungnya yang paling ini, stuck pipe. Kalau kalian lihat tadi stuck pipe cukup sering disebut karena memang ini menjadi salah satu momok utama. Kayak tadi Mas Laka juga udah sampaikan di awal, momok utamanya mungkin salah satunya stuck pipe di geothermal. Cukup berbeda misalnya dengan kalau kita bilang di oil and gas, momok utamanya adalah misalnya well control atau blowout kayak gitu. Oke. Kira-kira di ini cukup cukup singkat, dan menurut saya akan terlalu kompleks kalau mau dibawakan satu persatu. Cuma harapannya slide-slide tadi, penjelasan saya bisa sedikit memberikan gambaran
secara umum masalahnya apa aja sih di pengeboran geoderma. Kemudian kalau ini saya coba relate lagi ke topik dan audiensnya karena dari SPWLA, high temperature lagi, sebenarnya seberapa panas sih? Nah, untuk geothermal system yang konvensional, ini bahkan dulu dosen saya juga bilangnya ini magic number ya, jadi debatable ini sebenarnya. Cuma katakanlah untuk diskusi kali ini kita bilang temperatur di atas 220 derajat Celcius untuk yang konvensional, yang high enthalpy, saya nggak bicara mengenai yang medium enthalpy yang bisa di bawah 220, misalnya yang bisa kita pakai ORC atau binary. Cuma umumnya reservoir temperature yang kita kejar di atas 220 derajat Celcius. Kemudian saya coba cari beberapa referensi rule of thumb-nya, katanya dalam kondisi full mud return, bottom hole static temperature-nya itu sekitar 2-3 kali dari mud temperature di flow line kalau lagi return. Berarti kalau misalnya mud return-nya di berapa ya? 70-80 mungkin kepanasan ya. Tapi berarti di bawahnya kira-kira kalau lagi statik dia bisa sampai 140 atau kalau 70 tadi ke 200 degree Celsius. Masalahnya apa? Yang pertama adalah karena ini ke well logging, berarti karena tadi pengeboran itu paling banyak secara kuantiti lebih banyak di migas yang tidak didesain untuk temperatur yang setinggi di geothermal. Jadi ketersediaan downhole tools yang ada di pasaran menjadi terbatas. Kemudian ya mungkin setahu saya belum pernah ketemu yang benar-benar bisa tahan sampai ke bottom hole static temperature yang di 200-an. Biasanya sih selama kita yakin dengan sirkulasinya harusnya masih cukup aman, mungkin di 100. Nanti mungkin Mas Iqbal bisa jelaskan lebih lanjut lagi mengenai temperature rating. Yang jelas dari pengalaman saya beberapa kali pada saat mau mempersiapkan untuk pengeboran, begitu kita mau cari logging tools, karena kita harus memastikan temperature ratingnya itu adequate, opsinya menjadi limited nih, tidak banyak di pasaran, mungkin di service company, tools yang mampu mengakomodir ini tidak terlalu banyak dibandingkan dengan tools-tools untuk sumber migas yang temperature ratingnya lebih rendah. Nah, ini yang mungkin teman-teman kalau sesuai dengan namanya tadi, well logging analysis dan lain-lain, harus cukup aware bahwa di sumber geothermal, kita harus memastikan bahwa temperature rating dari dari tools yang mau kita masukkan, segalanya sih sebenarnya semua tools yang mau kita masukkan ke dalam sumur cukup tinggi dan adequate, paling tidak mampu mengakomodir untuk kondisi full circulating di mana tidak terlalu panas dibandingkan kalau misalnya statik. Oke, ini during project secara umum. Buat mensummarikan yang ini. Jadi teman-teman harus aware temperatur yang tinggi ini mungkin akan mempengaruhi reliability dan lain-lain. Bisa jadi toolsnya nggak kenapa-kenapa, nggak putus, tapi begitu diangkat ternyata datanya gagal kita peroleh misalnya. Karena ya misalnya elektroniknya semua ke fries oleh temperatur tinggi kayak gitu. Saya jujur belum pernah mengalami sih, cuma kayaknya ini menjadi momok juga di beberapa provider peralatan-peralatan tim. Mungkin Mas Iqbal bisa explore lebih lanjut. Oke, ini kemudian untuk drilling project. Kalau tadi sebenarnya lebih ke perbedaan dari pengeboran geotermal dengan pengeboran migas, lalu environment yang cukup unik yang membuat pengeborannya bisa berbeda. Kali ini saya akan discuss sedikit karena dipesenin dari panitia, topiknya soft skill, jadi saya coba bawa drilling project secara umum. Kira-kira seperti ini bagannya, seberapa kompleks drilling project. Jadi kalau ini sebenarnya cukup teman-teman pasti sudah familiar,
Hanya saya coba remind lagi, highlight-nya adalah kalau kita lihat di sini services-nya banyak, yang jelas. Ini geothermal company-nya juga ada company man, ada apa namanya? Ada company man, kemudian ada website geologist. Nanti ada rig kontraktornya juga, penyediarnya. Nah, highlight-nya adalah ini sebanyak ini harus di-manage oleh ya yang melakukan drilling kan sebenarnya, oleh katakanlah drilling engineer ataupun drilling superintendent atau company man. Drilling services ini walaupun warnanya sama-sama biru ya, bisa jadi perusahaannya berbeda gitu. Bisa jadi merah atau biru muda atau hijau gitu. Atau bisa jadi warna-warni nih di sini bisa apa? Bisa beda. Di aerated drilling siapa, wireline logging siapa, dan umumnya sih pasti beda gitu. Poinnya yang mau saya terangin apa? Pihaknya banyak, orangnya banyak, pasti rumit kayak gitu kan. Nah, kerumitan ini berarti menuntut katakanlah drilling engineer ataupun drilling supervisor ataupun drilling superintendentnya harus mampu dealing dengan orang-orang dengan berbagai karakter, dengan berbagai background. Kadang mungkin kalau dari orang-orang di lapangan kadang suka apa ya? Saya tidak mengeneralisir ya, cuma kadang kalau di lapangan kan kalau lagi pressure-nya tinggi, lagi sedang ada masalah kayak gitu kan. Begitu kita mau coba ngomong, kita mungkin merasa ngomongnya biasa tapi pihak sebelah merasa tersinggung, jadi marah, akhirnya berdebat, justru tidak menyelesaikan topik permasalahan yang sedang kita coba bahas. Nah, sebegitu kompleksnya, sebegitu banyaknya orang, ini berarti sebagai kalau teman-teman misalnya nanti ingin, ya sebenarnya ini applicable untuk segala project di dunia nyata ya. Cuma karena kita lagi di drilling, saya coba gambarkan, saya coba remind lagi bahwa kompleks, melibatkan banyak orang, jadi tidak hanya pengetahuan-pengetahuan teknis yang kayak, okay, ngitung casing load kayak gini, ngitung rig sizing seperti ini, dan lain-lain. Penting juga untuk mensukseskan, untuk apa ya, meningkatkan kesempatan pengeboran kita sukses, untuk kita mampu memiliki, ini bahasanya cheesy sebenarnya, soft skill gitu yang intinya kita mampu handle people, conflict resolving, dan lain-lain. Intronya cukup panjang, sebenarnya saya mau jelasin di slide-slide berikutnya. Jadi dari tadi yang saya coba jelasin cukup panjang, dari perbedaannya apa aja, masalahnya apa aja yang mungkin terjadi, kemudian drilling project-nya sendiri kompleks, apa aja yang bisa kita ambil pelajaran di situ. Yang pertama dari technical aspeknya, geothermal drilling atau oil and gas drilling, ini merupakan, jadi yang suka terjebak adalah, yang saya teringat-ingat banget dari beberapa diskusi, orang suka mengkotak-kotakan, oh drilling migas lebih sulit, oh drilling geothermal lebih sulit. Jadi kayak merasa paling jago di salah satu pihak. Sebenarnya kita kan berhadapan dengan apa ya, dengan binatang yang berbeda ya. Jadi tidak ada yang lebih sulit. Masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Yang menjadi masalah adalah kalau kita membawa mindset salah satunya untuk melakukan pengeboran di, katakanlah kita membawa mindset migas mentah-mentah, kemudian kita langsung ke mau coba handle project pengeboran geothermal tanpa mau coba belajar atau mengerti. Nah, itulah yang umumnya menjadi masalah. Saya beberapa kali menemui beberapa diskusi yang cukup sengit karena adanya perbedaan apa ya, mindset dan filosofi lah mungkin lah. Filosofi pengeborannya sendiri karena menganggap bahwa okay, ini sebenarnya ngebor sama aja, ngebor ya ngebor aja gitu. Padahal sebenarnya ya beda gitu. Kita kalau mau ngebor migas ya sebenarnya harus mengerti seperti apa. Kalau ngebor geothermal ya mau tidak mau kita harus mau untuk belajar dan mengerti sistem geothermal dan environment-nya seperti apa. Kita tahu apa yang kita hadapi, jadi ya kita bisa siapkan. Kalau nggak tahu ya ya nggak akan lah. Misalnya kayak tadi kita oblivious itu kita tidak peduli dengan temperaturnya, bisa-bisa aja kan kok circulating gitu. Kita lupa ada low circulation misalnya. Begitu low circulation, temperaturnya mudah cepat naik.
kayak gitu sebenarnya untuk technical aspeknya. Yang menurut saya penting teman-teman apa ya, ingat bahwa ya kalau kita mau melakukan apapun ya harus benar-benar mempelajari dulu gitu, jangan serta-merta karena di salah satu aspek logo udah bisa nih terus mau ke geothermal ya udah langsung gitu-gitu aja, biasanya itu yang menjadi masalah. Kemudian untuk yang saya nggak mau bilang non teknis tapi apa ya, not so technical lah. Jadi proyek pengeboran jelas secara semua proyek sih melibatkan banyak pihak sehingga membutuhkan ya kalau kita bilang soft skills, apa aja soft skills itu, saya bukan motivator atau apa ya personal coaching kayak gitu, cuma intinya sih dari beberapa hal ini kayak networking, teamwork, conflict resolution, creative thinking. Ini ya ini salah satu contohnya yang akan sangat membantu karena tadi itu melibatkan banyak pihak dari berbagai departemen atau mungkin malah dari berbagai perusahaan yang berbeda. Kemudian proyek pengeboran juga karena tadi melibatkan subsurface uncertainties yang ya cukup tinggi karena tidak terlalu heterogen litologinya, sehingga nanti creative thinking dan lain-lain, conflict resolution dan teamwork menjadi sangat penting untuk dimiliki oleh teman-teman. Tidak terpaku hanya, gue nggak tahu nih cara ngitung ini, yang ininya dilupakan gitu, jadi kita hidup dalam bubble kita sendiri. Padahal permasalahan-permasalahan ini nyata dan menjadi tantangan. Misalnya kayak yang ini tadi terletak di area remote, lalu harus dealing dengan local communities. Kalau kalian cuma taunya, gue kan drilling engineer nih, ngitung doang, operasi doang, gue tahu ngebor gitu. Kalau jalannya ditutup misalnya sama masyarakat gitu, kita karena tidak mampu menjelaskan dengan cukup baik, kemudian jalannya ditutup, ada demo gitu, mau ngebor apa juga kayak gitu. Jadi poin saya adalah jangan dilupakan yang seperti ini karena segala project, terutama karena kita lagi membahas project drilling, di drilling project itu ya kita harus dealing dengan orang. Jadi ya handle people, kemudian mampu menjelaskan kepada masyarakat, gitu, akan sangat membantu gitu. Kesuksesannya. Kecuali kita mau benar-benar jadi orang yang, profesional nih, gue drilling engineer ya, gue ngitung doang gitu. Perkara nanti community isunya kayak gimana ya, bukan gue kan. Guanya sukses kok, gue mendesain sumur yang sempurna gitu. Ditanya sumurnya mana gak bisa dibor karena jalannya ditutup, karena di demo gitu ya. Sumur yang sempurna itu di kertas aja sebenarnya, di atas, di dalam kepala kita aja. Gak ada kejadian sumur sempurna berhasil dibor kalau hal-hal itu terlupakan dan kita tutup mata. Nah, lalu apa aja yang harus kita siapkan misalnya? Ya yang jelas kalau pesan saya tadi, penting bagi kita untuk memiliki pengetahuan akan sistem geotermal dan proyek geotermal secara utuh. Paling tidak dengan mengetahui ini kita tahu objektifnya apa, kita tahu apa yang akan kita hadapi, sehingga ya tujuannya bukan drillingnya saja yang sukses, tapi proyek pengembangan geotermalnya yang sukses gitu. Jangan sampai drillingnya sukses nih, kita mampu mengebor sampai 4.000 meter misalnya. Kalau ditanya terus gimana? Bisa produksi berapa? Nggak ada, karena dry hole kayak gitu ya kan sebenarnya. Apakah itu bisa dibilang sukses? Nggak juga kan. Jadi ya, walaupun bukan di kita, bukan di drilling engineer misalnya, yang responsible atau accountable untuk well targeting dan lain-lain, tapi ya, kita mau proyeknya gagal kan. Kalau proyeknya gagal, ya drillingnya sukses nih, tapi proyeknya gagal. Yang jadi masalah, orang akan bilang, kalau gitu ngebor geothermal project sering ini dong, sering gagal dong, kita bodong aja, investor-investor ngasih duit cuma buat dibuang-buang aja, nggak ada berhasil, nggak bisa mengharapkan return. Akhirnya investor males taruh duit untuk proyek geothermal. Akhirnya ya, apa? Kalau itu yang terjadi, proyek sedikit, lapangan kerjaan makin sedikit. Nganggur deh.
Itu kira-kira sebenarnya kenapa pentingnya, menurut saya ya, saya penting kita tidak kacamata kuda, kita mengerti secara apa bahasanya yang catchy saat ini, mengerti secara holistik mengenai proyek secara keseluruhan, lalu patut diingat bahwa drilling project itu melibatkan banyak orang dari banyak background, dari banyak company, jadi ya handling with, dealing with people, conflict resolution, dan lain-lain penting banget soft skill-nya. Jadi kayak teman-teman bagus banget nih, ada organisasi kayak SPWLA dan lain-lain, tentunya itu kalau zaman saya dulu di UI ada istilahnya kalau kuliah jangan jadi kupu-kupu katanya. Kuliah pulang gitu. Harus jadi kura-kura. Kuliah rapat gitu katanya, biar dapat soft skill-nya juga. Jadi ya teman-teman yang lebih tahu kayak gimana untuk mengembangkan ininya, untuk mempersiapkan gimana caranya dealing with people, salah satunya dengan kepanitiaan atau organisasi kayak gini. Walaupun kalau sekarang sedihnya kalian nggak bisa kupu-kupu ya, nggak boleh kuliah pulang karena kuliahnya dari rumah. Ya, ini tantangan sih. Zaman saya dulu masih sering diceng-cengin kalau habis kuliah langsung pulang, ah lu kupu-kupu nih. Kita dong kura-kura, kuliah rapat. Ya, paling itu doang. Dari saya mungkin, Mbak Manda, saya kembalikan gimana? Mau ada pertanyaan dulu kah? Atau mungkin nanti ada sesi di akhir ya. Tapi sebelumnya, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Daniel atas pemaparan materinya di hari ini. Sangat bermanfaat sekali dan menarik. Mungkin dari hal yang kita bahas ada beberapa yang bisa disimpulkan. Yang pertama, kita sudah belajar tentang perbedaan dari struktur sedimen sendiri antara reservoir di oil dan reservoir di geothermal. Terus yang kedua itu ada kondisi wilayah Indonesia yang cenderung unik ya. Yang ketiga adalah tantangan dalam drilling gitu, proses drilling khususnya di geothermal sendiri. Terus yang keempat itu adalah soft skill yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir itu adalah apa sih yang mesti dipersiapkan kita sebagai drilling. Mungkin bagi teman-teman yang ingin sudah mulai punya ketertarikan tersendiri untuk drilling. Nah, Pak, dari semua yang sudah disebutin tadi nih, ada hal menarik yang ingin saya tanyakan sendiri ya. Untuk digitalisasi sendiri, seberapa besar sih perannya di geothermal gitu? Kalau kita mungkin sekarang udah dengar ya, istilah-istilah kayak digitalization of petroleum gitu. Untuk geothermal sendiri itu gimana gitu? Sorry, digitalisasi dan apa tadi yang sering kita digitalisasi di geothermal. Karena belakangan ini kita udah dengar kan, petroleum itu udah mulai bergeser ke digitalisasi gitu dalam pengembangannya. Kok udah punya software yang canggih gitu. Untuk geothermal sendiri itu seperti apa? Oke, ya. Pertanyaan bagus nih, thank you banget. Tentu itu nggak terelakkan ya. Digitalisasi dan lain-lain, kita kan sudah familiar dengan istilah big data, machine learning, kemudian artificial intelligence. Cuma mungkin saya punya slide-nya sih, cuma nggak lupa saya put di sini. Cuma intinya kayak gini, digitalisasi dan lain-lain, prosesnya itu kan sebenarnya machine learning dan lain-lain itu berangkat dari data yang apa ya, kita akuisisi data yang cukup baik, kualitasnya bagus, kemudian baru bisa diolah dengan macam-macam tools yang tersedia, baru kita bisa menghasilkan satu output dari pengolahan data tersebut untuk dijadikan keputusan yang data driven ataupun data informed. Nah, yang jadi masalah yang selama ini kebetulan saya di Rixis beberapa kali mengalami juga, kondisinya adalah data yang tersedia, akuisisi datanya, pertama itu akuisisi data seadanya, drilling report misalnya dan lain-lain, bukan seadanya, maksudnya tidak terstandarisasi, QC-nya kurang baik, tidak terstorage dengan cukup bagus, sehingga kita sulit untuk query, sehingga yang jadi masalah adalah begitu kita mau melakukan analisis, data itu harus kita olah lagi, harus kita data cleansing lagi, untuk kita masukkan ke database, yang kemudian
harus di apa baru bisa kita olah. Yang jadi masalah datanya masih buruk, tidak ter apa namanya, tidak ter QC, sehingga istilah yang cukup sering dengar juga, garbage in, garbage out. Jadi karena kita data yang kita punya masih garbage, mau prosesnya pakai Mercy, mau prosesnya pakai BMW misalnya, prosesnya pakai yang fancy-fancy, ya kalau garbage in, garbage out. Jadi kondisinya kayak gitu sebenarnya, Manda. Jadi kalau ditanya digitalisasi, itu digitalisasi itu kan sebenarnya tools aja sebetulnya. Ya tools, proses lah, prosesnya aja. Tapi selama kita belum menyelesaikan di hulunya tadi, di masalah reliability datanya, kita masih tidak aware dengan akuisisi data. Mungkin kita bisa dapat data matlogging yang cukup lengkap gitu-gitu ya. Cuma kalau data kayak data activity-nya kita juga masih scatter, drilling report-nya masih tidak terstandarisasi, ya yang terjadi akan jadi garbage in, garbage out. Sekarang sih kalau saya lihat cukup banyak ya, baik yang lokal maupun internasional. Contohnya kalau lokal, Rixi sendiri juga sedang mendevelop beberapa software untuk membantu tadi masalah di data akuisisi, terutama drilling reporting. Kemudian kalau kita ada di LinkedIn atau kalian udah familiar dengan AI5 dari Mas Jatiur, juga mau bergerak ke arah situ. Mungkin walaupun dari reservoir ataupun geoscience-nya dulu, kalau di drilling mungkin ya saya belum tahu, mungkin kalau di migas ada Rushmore dan lain-lain ya, untuk yang kayak gitu ya. Cuma untuk menjawab, saya udah ngomong panjang lebar tadi, saya simpulkan sebenarnya di geothermal sendiri masalahnya di drilling, terutama masalah di akuisisi datanya yang kurang terstandarisasi, sehingga begitu kita mau masukin ke apapun itu, machine learning, deep learning, dan lain-lain, ya masih garbage in, garbage out. Menjawab nggak, Manda? Harapannya menjawab sih. Berarti masih, intinya masih perlu pengembangan lagi ya, lebih lanjut. Ya, jadi di bagian situnya, di bagian hulunya itu, masih banyak butuh improvement sebenarnya. Wah, berarti ini juga menjadi salah satu tantangan bagi mereka yang ingin terjun ya, menjadi drilling mungkin dalam waktu yang akan datang. Oke, baik Pak, terima kasih atas pemaparannya. Semoga berguna bagi kami sebagai future engineer ya. Selanjutnya, itu dia akhir dari sesi satu pada hari ini. Selanjutnya akan ada sesi kedua dari rangkaian acara kita hari ini. Namun sebelum itu, saya akan membacakan biografi singkat dari pembicara kedua kita, yaitu Bapak Muhammad Iqbal Sudirman. Beliau merupakan Wireline Energy, Wireline Country Sales Manager at Baker Hughes. Latar belakang pendidikan, pada tahun 1999 hingga 2003, beliau mengambil Bachelor of Engineering di Institut Teknologi Bandung, jurusan Electrical and Electronics Engineering. Pada 2018 hingga 2019, beliau mengambil Master of Business Administration di Institut Teknologi Bandung, jurusan School of Business and Management. Untuk pengalaman kerja sendiri, pada Juni 2010 hingga November 2012, beliau sebagai Account Manager di Samersi. November 2012 sampai Januari 2015 sebagai Operation Manager at Samersi. Kemudian Februari 2017 sampai Februari 2018 sebagai Senior Account Manager Konsultan di Paradi. Maret 2018 hingga Oktober 2018 sebagai Associate Partner and Head of Consultancy at Energi Nusantara. November 2018 hingga Mei 2019 sebagai Operation Manager NEDM at Hydro Energy Service. Di waktu yang sama juga, pada November 2018 hingga Mei 2019 sebagai Operation Manager NEDM di Wireline Indonesia at NESR. Juni 2019 hingga Oktober 2019 sebagai Graduate Student Researcher. Dan yang terakhir, November 2019 hingga saat ini sebagai Wireline Country Sales Manager at Baker Hughes. Selanjutnya, judul pemaparan presentasi kita adalah Wireline in Geothermal Exploration. Kepada Bapak Muhammad Iqbal Sudirman, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Trisha Amanda atas introduction-nya.
kayaknya kepanjangan tadi ya ngomong experience sana sini ya. Ya itulah perjalanan karir saya dari semenjak lulus ya. Mungkin saya coba tarik dulu slide-nya ini sebentar ya. Ini udah bener ya, udah kelihatan slide-slide-nya atau yang ininya slide-nya bener ya, oke. Oke. Ya pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semua teman-teman nih, mungkin saya panggilnya teman-teman aja ya. Mayoritas yang hadir di sini mungkin mahasiswa ya, ya nggak terlalu beda jauh lah umur kita, nggak jauh-jauh banget lah gitu kan. Pertama juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Raka ya sebagai Kaprodi ya, Teknik Perminyakan Indonesia Pertamina, lalu juga kepada panitia di SPWLA terutama yang di chapter Universitas Pertamina, lalu juga kepada tim Enerclass dan juga tim dari acara Grista saat ini yang sudah mengundang saya pada acara ini. Barusan kita lihat paparan dari Mas Daniel ya, itu menarik sebenarnya. Saya terus terang saya juga belajar dari sini, walaupun itu bersifat introduction, tapi ini sesuatu hal yang lumayan menambah wawasan juga bagi kita semua gitu. Kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah merasa cukup gitu, walaupun udah bekerja sekian lama, belum tentu semua ilmu itu kita tahu gitu. Jadi acara-acara seperti ini sharing, mungkin kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ternyata ada hal yang belum kita ketahui, baru kita ketahui sekarang gitu. Jadi selalulah menuntut ilmu ya sampai kapanpun gitu. Tadi saya cepat juga quote yang Mas Daniel bilang tuh menarik tuh, ini terutama untuk mahasiswa tadi ya. Apa, jangan kupu-kupu, mending kura-kura ya, kuliah pulang, ataupun kuliah rapat, kuliah rapat. Yang penting intinya adalah ya selesaikanlah pendidikan teman-teman ini dengan baik, capailah hasil yang maksimal, asal jangan jadi kayak saya dulu, mungkin saya dulu kunang-kunang kali ya, kuliah nangkring, habis kuliah nongkrong gitu sebenarnya. Jadi, dunia pekerjaan itu juga semakin challenging, semakin kompetitif, terutama saat ini. Jadi, kalau teman-teman bisa berprestasi dengan baik pada saat kuliah ataupun di kegiatan ekstrakurikuler, itu akan sangat membantu nantinya di dunia pekerjaan gitu. Karena yang dilihat tidak hanya dari nilai saja, tapi juga dari keterlibatan di organisasi ataupun di keterlibatan di kepanitiaan-kepanitiaan. Karena itu soft skill tadi yang Mas Daniel bilang juga sangat membantu untuk blend in, masuk ke dalam dunia kerja. Oke, kita lanjutkan ke topik kali ini sebenarnya saya diundang untuk menyampaikan introduction to well logging in geothermal operation. Kalau tadi sempat disinggung ya mengenai experience saya, latar belakang kuliah saya segala macam. Di sini saya terus perlu menggarisbawahi bahwa yang akan saya sampaikan ini supaya saya mau set expectation gitu. Jadi apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan ekspektasi ya yang teman-teman dengarkan dari saya saat ini. Jadi yang akan saya sampaikan ini lebih ke arah introduction. Artinya sudut pandang well logging di geothermal operation dari sisi seorang wireline engineer ya. Di sini saya tidak akan menjelaskan detail secara lebih lanjut mengenai subsurface ataupun geoscience, karena terus terang ilmu-ilmu tersebut mungkin justru teman-teman di teknik perminyakan sudah ataupun akan mendapatkannya nanti di kuliah gitu, kayak cara membaca log, resistivity log, reservoir log, segala macam itu mungkin teman-teman akan dapatkan. Tapi ini akan saya sampaikan adalah sudut pandang seorang wireline engineer ketika melakukan operation itu seperti apa. Jadi nanti ketika teman-teman ada kesempatan pergi ke lokasi atau ke well site, either itu sebagai well site witness ataupun bahkan nanti sebagai wireline engineer sendiri, misalnya teman-teman ada kesempatan jadi seorang wireline engineer juga ataupun jadi company man gitu ya. Jadi tahu gitu, operation apa sih yang dilakukan sama wireline engineer nih, kok begini sih, kok begitu gitu. Jadi ini mungkin yang mau saya sharing ini sesuatu yang mungkin ya tidak di-share begitu saja di
apa namanya di kelas ya ataupun di kuliah. Jadi sekali lagi ini bukan sesi kuliah, ini nggak ada SKS-nya, saya akan sharing sesantai mungkin supaya teman-teman juga enak nerimanya gitu. Slide pertama ini, nah ini sebenarnya terus terang saya nyomot nih dari punyanya Daniel, tadi udah minta izin, makasih ya Niel ya. Ini disclaimer aja, walaupun saat ini saya bekerja di Baker Hughes ya, tapi pada sesi kali ini saya diundang atas nama pribadi, undangan bukan terhadap Baker Hughes, jadi saya datang atas nama pribadi, apapun yang saya sampaikan di sini adalah opini pribadi saya, bukan mengatasnamakan Baker Hughes, dan juga ini berdasarkan experience saya. Experience saya pun juga bukan hanya di Baker Hughes, tapi di company-company yang telah saya dapatkan pengalaman sebelumnya, seperti itu. Jadi ya, balik lagi, ini lebih bersifat sharing, diskusi, kalau memang ada pertanyaan, ataupun ada yang kira-kira teman-teman ngerasa kok beda ya, gitu. Kita bisa diskusikan dan kita bisa explore lebih jauh pada saat ini, atau mungkin ada request nanti misalnya bisa ngomong ke tim di Inner Class, mau dong lebih detail mengenai interpretasi mengenai tool ini, gitu, mengenai equipment ini, mungkin bisa difasilitasi di sesi-sesi berikutnya. Tapi untuk saat ini, lebih ke arah introduction in general, wireline itu apa, seperti apa, dan apa yang dilakukan, ataupun equipment apa yang berkaitan dengan well logging di geothermal. Seperti itu. Nah, ini kembali lagi ke profil saya. Mungkin saya lebih singkat ya dibanding tadi yang dibacain sama Mbak Trisha Amanda. Saya memulai memulai pendidikan saya itu dulu S1 saya di Teknik Elektro. Jadi background saya bukan subsurface, bukan geologi, bukan geoscience, bukan petroleum juga. Saya Teknik Elektro. Di ITB itu 99, lulus 2004. Lalu sempat ada tadi kalau dilihat juga ada sempat saya kerja praktek di British Petroleum, sempat kerja praktek di Epson. Ya namanya juga anak elektro ya, kerja prakteknya di Epson, bikin printer dulu di Cikarang. Terus begitu lulus, nggak sengaja diterima sebagai wireline field engineer di Schlumberger itu tahun 2005 saya masuk. Kenapa sih wireline field engineer nyarinya elektro gitu ya mungkin? Padahal ini kan dunia migas gitu. Dan saya sadari itu, ternyata saya lihat teman-teman saya yang masuk bareng saya, gitu, either mereka itu elektro atau anak mesin. Tapi nggak menutup kemungkinan ya, ada juga beberapa teman saya yang geologis ataupun petroleum engineering ya, yang jadi wireline field engineer. Kenapa? Karena wireline itu sendiri kan sebenarnya equipment ya, equipment yang terdiri dari elektronik dan mekanik yang dimasukkan ke dalam sumur. Jadi bagaimana seorang wireline engineer ini harus mampu men-troubleshoot tool-tool tersebut supaya beroperasi dengan baik dan memberikan data yang valid dan akurat kepada pengguna data tersebut. Pengguna data tersebut ini yang saya maksud adalah ya teman-teman subsurface, misalnya geologis, geofisis, reservoir engineer, kan dia yang menentukan dia mau data ini nih dari sumur ini gitu. Misalnya dia mau data geologiknya dari sumur ini. Nah, si wireline engineer inilah yang harus memastikan menggunakan tool ini, mendapatkan data ini dan menghasilkan data yang valid dan akurat. Untuk selanjutnya, kalau memang sudah dipastikan bahwa data tersebut valid dan akurat, nanti teman-teman di subsurface inilah yang akan menginterpretasikan lebih lanjut datanya mau dijadiin apa gitu lah, mau menghitung keekonomian sumur. Ini saya ngomong secara general ya, jadi ini juga nggak hanya di geothermal, tapi juga di oil and gas secara general. Jadi data tersebut, untuk mengolah data tersebut lebih lanjut, teman-teman di subsurface atau geoscience bisa menghitung keekonomian sumur, besarnya reservoir, ataupun depleted waktu depletion-nya seperti apa, semacam itu. Nah, di Schlumberger itu saya mulai karir dari 2005, mulai dari engineer. Ini kelihatan ya, ada beberapa foto nih. Ini waktu yang di rame-rame yang kiri atas ini waktu pertama kali training nih. Training di Schlumberger, pertama kali, bisa dibilang kayaknya waktu itu pertama kali saya keluar negeri deh. Itu trainingnya di Malaysia. Terus, ketemulah dari teman-teman dari berbagai macam belahan dunia ya. Kita di training bareng-bareng di situ. Terus, dari engineer, lalu di foto kanan ini sempat saya juga waktu itu ada training, jadi di Schlumberger itu memang apa ya, lumayan generous ya untuk memberikan training kepada engineer-engineernya, yang kanan atas ini training untuk apa ini, kalau nggak salah well control, seingat saya, untuk well control dari sisi wireline logging. Lalu yang kiri bawah ini
terakhir saya waktu masih jadi engineer di Balikpapan. Itu terakhir saya keluar dari engine apa maksudnya keluar dari dunia engineering itu tahun 2010 sampai akhirnya saya masuk ke sales ya. Masih di Slumberzee juga, cuman ada jenjang karirnya di mana mulai dari engineer sampai tahapan sekian gitu ya. Ada kurikulumnya semacam itu. Itu nanti boleh memilih mau tetap di engineer sebagai professional engineer selamanya atau nggak selamanya sih, maksudnya sampai beberapa tahun ke depan, atau mau either jadi sales, mau jadi recruiter, mau jadi operation manager dan sebagainya gitu. Ada yang memilih untuk menjadi field engineer terus walaupun dia udah senior ya, karena memang dulu itu katanya apa namanya ya, wireline engineer itu salah satu pekerjaan yang job bonusnya lumayan gitu ya, karena ketika wireline engineer itu sedang logging itu rig itu shutdown, artinya shutdown benar-benar orang tuh nunggu data gitu loh. Sumur itu dibor, ujung-ujungnya buat apa? Buat nyari data ya kan. Mau drilling engineer ngebor, si driller segala macam. Tapi kalau nggak dapet data, ya udah, tuh sumur nggak bisa diapa-apain kan. Jadi seberapa kritikalnya si peran si wireline engineer ini di sini atau welok engineer lah. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa orang yang masih stay di field untuk mengejar itu gitu. Lalu, oh nih yang kanan bawah ini pertama kali saya ditugaskan nih dulu di Myanmar nih, kanan bawah. Itu kelihatannya masih agak sangat muda di situ. Itu sama, itu saya di Myanmar itu orang Indonesia satu-satunya tuh. Itu kiri kanan tuh orang Thailand, orang Vietnam, ada orang Myanmarnya sendiri. Jadi di suatu remote location di darat kebetulan onshore merupakan experience yang menarik lah untuk menjadi seorang wireline field engineer itu. Dan mungkin teman-teman kalau memang ada yang tertarik menjadi berkarir di dunia wireline engineer juga, menurut saya, seperti saya bilang tadi, tidak menutup kemungkinan. Karena pada akhirnya ketika masuk pertama kali itu akan di-training. Jadi di-training mengenai knowledge tentang tool-nya, bagaimana mengoperasikannya. Jadi asalkan background-nya technical gitu ya, either itu petroleum ataupun geological, itu ada beberapa kawan saya yang memang background-nya itu dan masuk jadi wireline engineer. Dari engineer saya ke sales, lalu saya ke operation manager di Slumberzee, sampai akhirnya saya pindah ke Paradigm. Paradigm itu lebih ke arah software ya, software buat teman-teman GNG juga, GNG subsurface, ada software geologi, software geological software, ada geophysical software. Di situ saya sempat pegang account manager untuk pegang region Southeast Asia. Menarik tuh, karena sebelumnya saya jualan service ya, istilahnya menyediakan service kepada teman-teman subsurface, sekarang saya menjual software untuk mereka kerja gitu. Jadi tadi jadi masih berhubungan sebenarnya. Data yang tadinya didapatkan dari field engineer ataupun data dari lapangan, welog data untuk teman-teman di subsurface ini, si geologi, si geofisis atau si petrofisis ini untuk bekerja, mereka membutuhkan software kan. Karena data itu kan ya, data itu bentuknya macam-macam. Data itu bukan hanya Word, Excel ataupun PowerPoint ya, tapi data dalam arti data raw data dari sumur gitu ya, apakah itu permeability data ataupun porosity data seperti itu. Nah, ini di Paradigm itu ada software untuk mengolah data tersebut, terutama petrophysical software ya. Mungkin teman-teman di Universitas Pertamina juga tahu nih, yang lebih ke arah yang mempelajari lebih ke arah petrophysics, geolog gitu ya, itu dipakai di situ untuk mengolah. Jadi nanti keluar tuh mau ngelihat pay zone-nya seperti apa, berapa persen segala macam, water saturation atau hydrocarbon saturation seperti itu. Setelah itu saya sempat untuk ini apa, saya menjadi konsultan waktu itu. Itu sebenarnya ini lebih ke arah short term engagement aja sih, karena ada beberapa teman yang waktu itu perlu dibantu. Jadi lebih ke arah engagement dan advokasi kepada, karena di Indonesia ini kalau teman-teman tahu ya, stakeholder di dunia energi itu, migas ataupun geothermal, EBTKI ataupun di migas ya, itu stakeholdernya banyak sekali, mulai dari Kementerian Mineral Energi SDM, Energi dan Sumber Daya Mineral, itu pun ada Dirjen Migas, ada Dirjen EBTKI, terus ada asosiasi-asosiasi, misalnya ada IPA, ada asosiasi untuk geothermal, ada INAGA seperti itu. Terus ada, selain asosiasi ada lagi kayak company-company-nya sendiri, ada macam-macam company bikin lagi perkumpulan lagi untuk oil company, ada lagi ke perkumpulan apa namanya semacam
non-formal association-nya lah, seperti itu. Jadi stakeholder-nya itu banyak sekali di Indonesia. Dan kadang ada beberapa company, contohnya dari luar negeri, misalnya mau masuk ke Indonesia untuk memaparkan atau untuk menawarkan produknya, servisnya, dia nggak tahu nih mau kemana dulu ya, gitu. Mau langsung tembak ke usernya, kenal apa enggak, gitu kan. Atau mau tanya dulu ke kementerian dulu, mau nanya izin-izinnya seperti apa. Nah, jadi semacam itulah. Jadi kadang-kadang itu perlu dibantu, perlu diarahkan, dituntun lah istilahnya. Ini loh, ini kesini dulu, habis itu kesini, gitu kan. Nanti kalau semuanya udah matching, udah klik, baru dia jalanin tuh. Misalnya mau nawarin produk apa dari luar negeri yang belum ada di Indonesia, seperti itu. Lalu dari Energi Nusantara, saya sempat ke Tiger ya. Tiger Energy Services ini sebenarnya ini salah satu logging company atau salah satu well-log company yang memang specialized di geothermal. Disitulah saya sebenarnya mendapatkan lebih banyak knowledge ya dalam hal geothermal, justru dari Tiger ini gitu. Salah satunya dulu pernah saya untuk menjadi operation manager, saya meng-assign engineer untuk di KS Orca, ataupun di PGE, Pertamina Geothermal Energy, ataupun di Supreme, gitu, seperti itu. Disitulah challenge-nya saya lihat. Karena sebelumnya, waktu di Slumbersea, mungkin lebih ke arah oil and gas, lalu di Tiger baru kelihatan, oh ternyata seperti ini ya bedanya, gitu. Ada perbedaan yang lumayan signifikan di sana. Dari sana, saya sempat, setelah keluar dari Tiger, saya sempat mikir untuk kuliah ya, karena udah lama di posisi manajemen, saya pikir okay lah, kalau memang udah lama di posisi manajemen dan saya tidak memutuskan untuk kembali ke engineering lagi, ke lapangan, ya saya ambil kuliah yang bidangnya juga manajemen. Tapi karena masih berkaitan dengan energi, saya ambil yang energi manajemen. Itu saya belajar lebih banyak lagi justru dalam hal managing energi ya. Ngitung keekonomian, untuk investasi, untuk mengakuisisi, seperti itu. Jadi, nggak cuma di oil and gas, tapi juga di renewable energy. Dan program ini kebetulan waktu itu adanya di ITB, dan adanya di Jakarta. Jadi, memang kebetulan saya ambil itu sambil saya kerja, jadi kuliahnya itu weekend, sambil kerja di sana. Dan program ini kebetulan disponsorin ya, kerjasama. Jadi kerjasama dengan Kementerian ESDM. Jadi di kelas saya itu hampir lebih dari setengah teman-teman kelas saya itu adalah orang-orang ESDM ya, yang terpilih ya, yang udah disaring, dan mereka itu disponsorin. Kalau saya sih ya kebetulan karena saya bukan pegawai negeri dari ESDM ya, bukan ASN gitu ya, jadi saya ya nggak dapat sponsor lah ya, tapi ya nggak apa-apa, justru dapat networking situ dengan teman-teman di ASDM. Terakhir setelah selesai dari situ, baru saya masuk ke Baker Hughes, saya pegang Wireline Country Sales Manager, ini lebih ke arah sales untuk wireline operation di seluruh Indonesia. Beda dengan operation, ini lebih ke arah salesnya. Itu sih kira-kira sekelumit dari experience saya. Jadi kalau memang dilihat, background saya bukan geoscience atau geophysics ataupun subsurface, tapi lebih ke arah praktis untuk wireline loggingnya sendiri gitu ya. Nanti kalau memang ada perlu yang dibahas, ada sesuatu yang mengenai geoscience atau subsurface yang perlu dibahas lebih lanjut, kita bisa explore itu di pertanyaan jawab, ataupun mungkin perlu ada sesi tersendiri untuk lebih detail mengenai itu. Agenda yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini ya cukup singkat ya, dengan keterbatasan waktu yang ada. Basic knowledge of well logging and basic equipment, di sini akan saya coba jelaskan secara general, secara basic ya, dari sisi wireline engineer, apa aja sih yang perlu diperhatikan, disiapkan, dan equipmentnya apa aja sih gitu. Ini in general sekali lagi. Jadi supaya memastikan operasi itu berjalan lancar, menghasilkan data yang valid dan juga akurat itu. Lalu ada pertanyaan juga, apa sih bedanya well logging di geothermal dan oil and gas? Saya akan juga bahas itu secara singkat. Lalu kita bahas juga mengenai well logging di geothermal dan juga tantangannya seperti apa. Dan terakhir, beberapa tool yang commonly digunakan di sumur-sumur geothermal. Tentunya ini beda dengan di oil and gas ya. Lalu yang bagian paling akhir adalah question and answer, di mana kita bisa explore lebih lanjut kalau ada pertanyaan yang lebih mengarah kepada sesuatu yang lebih detail. Nah, di slide ini mencoba menjawab apa sih well logging, ya kan?
yang teman-teman tahu taunya, karena tadi saya bilang ya, mungkin teman-teman yang di subsurface ataupun yang belajar mengenai petrophysics, geologis ataupun geofisis, taunya tahu udah ada data aja gitu. Nih data log gitu ya, nih data borehole image, nih data petrophysics diolah, dapatlah keluar dengan segala macam Archie equation, segala macamnya, modulus yang ataupun apalagi sih, formula-formula itulah untuk mengetahui properties sumur-sumur itu seperti apa yang diharapkan gitu ya. Nah, tapi gimana sih cara dapetin data itu gitu? Nah, itulah yang dilakukan oleh wireline engineer ataupun dalam hal ini well logging ya. Kalau dilihat di sini well logging itu secara umum ya ada logging unit. Logging unit itu bisa logging truck kalau di darat ya. Atau ada di sini kalau yang di bawah ini ada offshore skid unit. Jadi sebenarnya sama-sama logging cabin, tapi bedanya satu di darat pakai truk, kalau satu lagi di offshore pakai skid. Karena ya diangkat ya kayak kontainer, semacam kontainer itu. Lalu nanti ada logging cable, ada pulley. Pulley itu kayak katrol ya, kayak katrol. Nanti di satu di bawah, satu di atas. Prinsipnya kayak ya kayak timbaan di sumur lah ya. Kalau teman-teman tahu nimba di sumur ya, mungkin nggak tahu ya, di sekarang mungkin udah nggak ada lagi kayak sumur-sumur zaman dulu itu ya, yang sumur apa air sumur itu nimba gitu pakai ember. Prinsipnya kayak gitu. Kan ada katrol di atas, apa kayak puli namanya ya. Jadi ini pun begitu, dan logging tool itu dipasang di ujungnya, di ujung kabel tersebut ya, ada dengan sistem telemetri, power segala macam ya. Apa namanya ya, sampai saat ini dari dulu pun masih begitu sampai sekarang, belum ada terobosan apakah itu akan menggunakan wireless ya, handphone aja atau telepon aja sekarang udah wireless ya. Telepon rumah dulu masih pakai kabel gitu, sekarang udah pada wireless. Tapi untuk logging tool ini namanya wireline logging tool, sampai sekarang belum ada yang namanya wireless logging tool gitu ya. Karena ya kalau wireless logging tool, toolnya diturunin ke bawah nggak bisa naik lagi kan. Naik ditarik pakai apa gitu kan. Jadi fungsi si wireline atau si kabel logging kabelnya ini selain untuk mentransmit data dan power ataupun command ataupun apapun lah ya, itu juga fungsinya untuk menarik tool itu kembali ke atas gitu. Jadi turunin ke bawah, tarik ke atas gitu dengan kabel itu. Ada beberapa kasus di mana kita bukan tidak menggunakan kabel ya, tapi misalnya sumurnya terlalu deviasinya terlalu tinggi gitu. Misalnya biasanya sih yang cut off-nya itu di atas 60 derajat ataupun bahkan sumur-sumur horizontal, itu dengan wireline logging konvensional seperti ini itu toolnya nggak bisa turun, karena nurunin toolnya itu cuma dengan gravitasi aja, jadi turun aja gitu, diturunin dia akan turun, tapi kalau dia deviasi itu kan jadi nggak bisa turun ya, mandek gitu ya, apa ya, nggak bisa turun, harus didorong. Jadi untuk kasus-kasus seperti itu biasanya itu dibantu oleh drill pipe. Jadi saya nggak siapin slide-nya untuk ini, tapi intinya adalah tool ini dihubungkan, ada adapternya di bawah drill pipe. Nanti didorong oleh drill pipe. Nah, gimana caranya untuk tool ini mengirim data ke atas, nanti baru logging kabelnya itu dimasukkan dalam drill pipe. Drill pipe itu tengahnya bolong ya. Jadi dimasukkan dalam drill pipe, nanti dia akan latching. Latching itu ketika si telemetri dari ujung kabel itu berhubungan dengan si bagian atas dari tool tersebut. Barulah diambil data. Kalau nggak gitu, tool nggak bisa turun gitu. Kalau drill pipe kan dia karena rigid ya, rigid, solid, jadi didorong bisa, mau horizontal pun bisa gitu ya. Itu salah satu teknik sih kalau untuk logging di horizontal well. Atau ada juga teknik menggunakan traktor. Traktor itu mikirnya bukan traktor kayak di pertanian gitu ya, tapi traktor ini lebih ke arah dia itu semacam bentuknya kayak kaliper gitu. Kayak kaliper itu maksudnya ada either itu ada rodanya atau dia macam kayak toolnya itu dibikin merangkak gitu, kayak ada kakinya. Jadi sorry saya juga nggak siapin slide untuk yang ini, tapi saya jelaskan sekilas saja, itu dia kayak ada kakinya, itu bisa merangkak toolnya, jadi ada tambahan, jadi logging toolnya lalu mungkin either di bawahnya atau di atasnya itu ada kayak tambahan tool lagi, itu untuk merangkak di dalam sumur yang horizontal ataupun deviasinya lebih dari 60 derajat. Itu sekilas saja sih untuk cara-cara atau teknik teknis untuk ngambil data menggunakan wireline logging tool.
Tapi kalau kita lihat di sini untuk well logging ini, pertama ya harus ada sumurnya dulu ya untuk di logging. Kalau nggak ada sumur, gimana kita mau masukkan toolnya gitu kan? Mungkin beda dengan kayak survei seismik ataupun apa namanya magnetotelurik ataupun gravity, di mana tidak perlu ada sumur gitu. Jadi bisa dari surface ke surface lagi gitu. Nah, ini bedanya dengan well logging, ya harus ada sumur. Makanya teman-teman drilling dulu nih, yang monggo tolong dong borin sumurnya baru kita masuk gitu ya. Itulah well logging. Tujuannya yaitu tadi mengambil data, melihat rock formation, menentukan reservoir temperature dan fluid pressure, dan melihat feed point. Ini penting nih kalau feed point di geothermal ya. Feed point-nya dari mana nih gitu. Apa sumber panasnya atau sumber steamnya seperti apa itu. Itu kalau di geothermal. Kalau di oil and gas menentukan di mana nih hidrokarbonnya, di mana gasnya, di mana oilnya gitu. Itulah si apa namanya kegunaan tujuan dari well logging ini. Nah, ini sekilas lagi secara general, well logging itu sendiri terbagi, saya bilang, mungkin dua atau tiga ya. Open hole, case hole, dan well intervention. Sebenarnya well intervention bisa dibilang case hole juga sih, tapi bedanya well intervention lebih ke arah mechanical ya. Sementara kalau case hole logging itu logging gitu ya, ngambil data, bukan mechanical. Nah, open hole itu tadi data yang didapatkan bisa resistivity, density, porosity, lalu sonic, lalu ada formation pressure, sampling, dan sebagainya. Lalu sedangkan case hole itu ada cement bonding, CBL, ada casing thickness, leakage, ada formation saturation, ada formation fluid composition, gitu. Ada, atau PLT ya, production logging tool. Sedangkan well intervention, ini bukan data yang diambil, tapi lebih ke arah mechanical, intervene. Jadi mengintervention sumur gitu, lebih ke arah maintenance sumur. Sumurnya udah jadi nih, udah production, lalu ada apa-apa sama sumurnya, either itu mau di perforate, perforate itu tahu ya teman-teman perforate ya, jadi dengan menggunakan eksplosif itu menciptakan lubang pada apa namanya pada casing atau tubing untuk mengakses reservoir, either itu reservoirnya apa namanya hidrogas ataupun oil, ataupun bahkan beberapa kasus ada geothermal juga yang menggunakan perforation baru-baru ini. Kebetulan saya sempat terlibat di awal itu di Sokoria, KSORK itu melakukan perforasi yang mungkin pertama di Indonesia kali waktu itu ya. Karena ada bypass zone, mereka tidak memperkirakan itu, pay zone mereka yang di bagian lower itu ternyata tidak memproduksi yang sesuai diharapkan, lalu mereka mencoba mengakses zona atasnya. Saya tidak akan bicara terlalu detail mengenai itu. Lalu ada puncture, plug setting, dan cement dam, itu mungkin mau isolasi antara zone ya, antara zona bisa di plug setting ataupun casing patch atau tubing cutter. Balik lagi ini mechanical, jadi bukan pengukuran yang dilakukan tapi hanya mechanical action ya menggunakan e-line gitu. Nah, kalau dari sisi wireline engineer, kalau ditanya apa sih data yang paling penting nih untuk wireline engineer gitu ya. Jawaban pertamanya adalah depth. Depth itu ya kedalaman ya. Kenapa depth gitu? Karena itulah yang membedakan borehole atau well logging dengan surface logging. Kayak tadi misalnya seismic ya, ada surface seismic. Dia benar-benar hanya dari surface, ada source di surface, lalu two-way time, nanti ada receiver lagi di surface. Itu nggak ada depth-nya. Nah, di well logging itu ada namanya borehole seismic. Itulah yang akan mengkonversikan dari transit time tersebut terhadap depth. Teman-teman bisa bayangkan seperti ini. Misalnya, udah tahu nih sumur mau dibor ini, hidrokarbonnya di sini, ataupun feed zone-nya di sini gitu ya. Lalu lakukanlah wireline logging. Ternyata depth-nya ngaco. Bilangnya, oh, nih feed zone-nya di kedalaman berapa lah? 2000 feet. Tapi depth-nya ngaco, sebenarnya itu di 3000 feet atau sebaliknya lah. Akhirnya apa? Ketika memasang completion atau men-set casing itu cuma jadi ngaco gitu kan. Jadi walaupun benar ada feed zone, benar ada hidrokarbon, tapi depth-nya salah, ya itu juga menjadikan sesuatu hal yang rumit gitu ya untuk memproduksi sumur tersebut gitu. Nah, kalau dari sisi sudut pandang wireline engineer, depth itu paling kritikal. Kedua, data quality pastinya ya, data quality. Gimana memastikan data quality? Kembali lagi dari sudut pandang wireline engineer, data quality dimaksud ini adalah equipment yang kita pakai itu
ini karena barang-barangnya rata-rata elektronik dan mekanik ya, elektronik, elektromekanik tools gitu. Kalibrasi itu penting gitu. Seperti halnya pada umumnya barang-barang elektronik, ada yang perlu dikalibrasi, ada yang perlu di apa namanya ya, dicek gitu ya, di fine tune lagi seperti itu ya. Karena makin lama kan tool itu atau equipment itu ada yang perlu diganti lah, apanya komponennya seperti apa, akan apa namanya, akan berkurang fungsinya berjalan dengan waktu seperti itu. Jadi harus dipastikan kalibrasinya valid dan dalam tolerance. Lalu juga toolnya tidak malfunction. Jadi kalau teman-teman nanti ada kesempatan ketemu ke lokasi, ketemu warna engineer, coba aja iseng-iseng ngobrol. Toolnya dikalibrasi belum? Coba dong lihat kalibrasinya, datanya gitu. Kalau misalnya jadi company man ataupun jadi well site geologist ya. Terus coba lihat operational check-nya seperti apa. Jadi kan sebelum rig up itu biasanya udah common practice itu toolnya di-connect semua, lu cek tuh, dicek, oh berfungsi semua nih, aman, tolerance, oke. Okay. Nanti laporan tuh soalan engineer ke company man, ini udah oke, okay, semua siap masuk sumur gitu ya, siap rig up istilahnya. Nah itu, dua itulah, depth sama data quality. Nah, sekarang datanya sendiri, kalau datanya sendiri buat wireline engineer, selama depth dan data quality-nya itu udah valid, datanya sendiri itu lebih berarti ke teman-teman subsurface nantinya gitu. Dari sisi wireline engineer, data tersebut mau diapain sama si usernya, sama si subsurface-nya, itu terserah beliau ya gitu. Yang penting kita sudah menghasilkan data yang valid dan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kalau datanya ternyata, wah, kalau dari data ini ternyata fracture-nya tuh begini, dari fracture-nya tuh begitu, ya itu udah bukan kuasa dari si wireline engineer lagi ya, itu udah ke kondisi sumur gitu ya. Kondisi sumur yang memang ternyata misalnya fracture-nya tadinya harusnya mengarah up deep kemana gitu ya, ternyata beda jadi down deep atau seperti apa, ya itu udah kondisi sumur gitu. Tapi yang perlu diperhatikan oleh wireline engineer adalah yaitu tadi, depth-nya akurat, data quality-nya juga akurat gitu, supaya menghasilkan data yang valid untuk dipakai oleh teman-teman di geoscience ya, atau di subsurface. Oke, ini ada short break sedikit nih. Nih, mudah-mudahan teman-teman nggak ngantuk nih ya, udah siang, setelah jam makan siang, minggu siang, agak sendu-sendu begini, habis hujan. Make sure aja sih, saya cuma mau make sure aja supaya teman-teman nih nggak pada ngantuk nih. Saya kasih pertanyaan dikit deh ya. Mungkin Mbak moderator bisa dibantu fasilitasi nih. Boleh Kak? Ya, saya tanyaan satu aja nih. Mengenai well logging ya, mengenai wireline logging. Kapan sih dilakukan pertama kali well logging di dunia dan oleh siapa? Di dunia ya. Nah, ini ditujukan buat para peserta ya. Mm-mm. Yang bisa jawab boleh cepat-cepatan ya. Komentar atau nanti pakai fitur resen boleh juga. Yuk, langsung sambil, yuk, siapa yang pertama nih? Ya, sambil mencoba menjawab nih, saya kasih foto satu nih. Saya lagi sea view nih ya kan. Kayak di emangnya cuma di kapal pesiar yang bisa makan di tengah laut ya kan. Ini di rig offshore by the way. Di rig offshore nih di Balikpapan saya waktu itu di Chevron. Jadi Chevron Balikpapan, waktu itu masih Chevron ya, sekarang udah jadi PHKT. Ya memang inilah, jadi mungkin kalau nanti ada teman-teman ada kesempatan untuk menjadi either geologist ataupun company man atau bahkan wireline engineer ya, kalau bekerja di offshore seperti ini gitu. Jadi bisalah menikmati sea view dinner seperti ini ya kan. Oke, udah ada jawabannya? Udah ada beberapa jawabannya di kolom chat. Yang pertama dari Raihan Isat. Nah, itu katanya tahun 1920 oleh Konrad Slambersi. Ada juga yang jawab dari, ada temannya nih, mereka berdua, dari Konrad dan Marcel, dari Slambersi juga. Ini jawaban dari Ilham Cahya. Oke, nanti kita lihat ya. Nanti itu dari terrecord ya, mana yang duluan ya, ya Mbak ya. Pertama adalah Rehan Isa, kedua Ilham Cahya, ketiga adalah dari Mas Irfan. Ini jawabannya jawaban Google apa jawaban sendiri nih? Ini jawaban Google kayaknya. Ya. Oh, tapi benar kok, maksudnya memang benar. Slambersi itu sebagai yang pertama, apa namanya, melakukan wireline logging ya, atau well logging di dunia, dan itu nama Slambersi itu pun nama dari pendirinya. Konrad dan Marcel. Sampai sekarang pun ya seperti itu gitu ya. Wireline logging masih pakai wireline, belum sampai pakai wireless sampai sekarang ya. Oke, kita lanjutkan ya.
Nah, sekarang setelah tadi secara umum welogging seperti apa, saya mau touch sedikit ke acquisition sistemnya gitu. Jadi mulai dari yang portable, yang paling, ini kursor saya kelihatan nggak sih ngomong-ngomong? Kelihatan ya gerakan? Oke. Mulai dari portable, cuma ada laptop dan satu, ini istilahnya ini kayak acquisition panelnya ya. Saya nggak akan terlalu detail masuk ke dalam sirkuitnya seperti apa. Itu nanti kalau teman-teman ada kesempatan jadi wireline engineer, mungkin akan di-training lebih lanjut mengenai ini. Lalu sampai yang ke sistemnya eksplorasi. Eksplorasi itu sampai ada satelitnya nih. Jadi biasanya kalau udah eksplorasi itu, teman-teman di company itu atau di oil company, geoscience ataupun subsurface itu mau datanya tuh real time. Real time artinya ya dia nggak harus capek-capek ke rig ya kan. Rignya mungkin di tengah laut di mana gitu kan. Jadi dari kantor aja atau bahkan dari rumah mau monitor gitu ya. Oh ini loggingnya udah sampai ini, datanya ini. Nanti dari hasil data logging tersebut mau menentukan perforasi di mana seperti itu ya. Itu dia maunya real time karena untuk menentukan apa yang akan dilakukan oleh rig selanjutnya gitu ya. Dan ini tipe-tipe loggingnya itu pun logging unitnya ada yang tadi portable, saya bilang tadi cuma ada beberapa kayak box gini aja. Ini untuk ini yang kecil, ini biasanya ini untuk perforation unit, ini offshore skid unit, ini mass truck itu truck tapi dia ada kayak semacam gimbal, ada semacam gimbalnya jadi kayak nggak perlu rig. Jadi ini untuk operation rigless. Udah ada masnya sendiri. Lalu ini ada onshore logging truck ya. Jadi ya in general ini nggak cuma ngomongin satu company tapi ini in general semua company yang memang berkecimpung di bidang well logging harusnya punya sistem-sistem seperti ini ataupun equipment-equipment ini gitu ya. Lalu di dalam acquisition system itu sendiri tadi ada komputer tentunya ya untuk berinteraksi ya si engineer ini memasukkan komen ataupun memastikan depth-nya benar apa enggak ataupun melihat hasil data log-nya itu kurva-kurvanya itu ya itu kan pakai komputer ya. Jadi terus ada juga power ya. Power itu dia mengirim power atau mengirim komen ke tools itu ke bawah. Biasanya kan kayak ada tools yang menggunakan kaliper. Mungkin teman-teman tahu kaliper ya, jadi kayak finger gitu kebuka. Itu tentunya ada powernya di situ, ada biasanya ada power panelnya, lalu ada acquisition panelnya, lalu ada komputernya, lalu ada depth display-nya, seperti itu. Ini common juga, balik lagi ini nggak mengacu kepada satu company tertentu, ini general ya. General kayak gini, walaupun beda-beda detailnya, tapi in general kayak gini, ada power panel, ada acquisition, ada komputer, ada depth display, seperti itu. Nanti di situ baru ke tension and depth system, lalu ini depth measurement, lalu ke pulley tadi yang saya bilang, kalau di Wallen bilangnya shift wheel, pulley tadi, baru ke logging tool. Seperti itu. Jadi, teman-teman bingung kan, noh, tau-tau kok udah dapat data Wallen nih, gimana sih? Ya ini, begini nih, dari sensor ini, dapat data, lari ke sini, lewat kabel, masuk ke acquisition system, keluarlah di display sini. Nah inilah yang teman-teman subsurface atau geoscience yang akan olah kemudian ya. Either itu borehole image, ngecek fracture, ngecek deep, down deep, up deep, segala macam, atau formation, atau reservoir, ataupun formation evaluation, ataupun geophysis, data-data seismic. Seperti ini in general. Jadi pakai tool, dapat datanya, keluarnya di komputer, udah merupakan data yang siap diolah untuk teman-teman subsurface. Nah, depth control. Nah, ini karena tadi saya bilang depth control itu salah satu yang istilahnya bagi wireline engineer itu merupakan suatu hal yang kritikal ya. Karena buat apa data valid yang kita kasih tapi depth-nya ngaco gitu kan. Ini fit zone-nya di sini tapi ternyata depth-nya beda kan itu akan mempersulit atau memperumit proses completion dari sumur tersebut ya. Nah, seperti saya bilang tadi, equipment itu harus dikalibrasi dan harus akurat gitu ya. Ini juga tadi ini measurement kalau kita kembali ke slide sebelumnya, ini di sini dia itu ya ini ilustrasi aja untuk measurement sistemnya, depth measurement-nya. Ini merupakan encoder. Jadi dia semacam kayak ada rotating part-nya gitu, tengah-tengahnya tuh logging cable-nya. Tengah-tengah logging cable itulah yang diukur. Jadi ketika dia muter itu akan mengukur seberapa banyak sih kabel yang udah lewat gitu. Udah lewat dari situ dia mengukur dari putaran si rotating wheel-nya ini.
Lalu ada measured depth versus true vertical depth. Measured depth itu ya basically itulah yang sudah banyaknya kabel yang sudah masuk ke dalam sumur menunjukkan kedalaman si logging tool tersebut. Ataupun true vertical depth itu biasanya kalau untuk sumur-sumur horizontal, bukan horizontal, deviasi gitu ya, measure depth-nya biasanya pasnya lebih panjang dibanding true vertical depth. Kalau vertical depth kan dia cuma vertikal ya, lurus. Karena kalau deviasi sumurnya bisa belok begini, bentuknya huruf J gitu misalnya ya. Pastinya true vertical depth-nya lebih pendek karena dia melihat hanya terhadap vertikal. Karena kalau measure depth itu adalah yang aktual yang diukur oleh measure depth ini gitu. Nah, itu bedanya itu untuk dalam hal pengukuran depth ini dia tuh juga dipengaruhi oleh stretching dari kabel. Karena masing-masing logging tool itu kan beratnya beda-beda. Semakin berat toolnya itu biasanya dia akan stretch. Kabelnya itu stretch. Jadi kabel di sini yang bukan dipikir kayak kabel listrik ataupun kabel apa ya. Nanti saya ada slide-nya sendiri, saya tunjukkan sekilas mengenai kabel. Jadi luarnya itu ada kayak armor. Armor itu kayak besi gitu ya. Jadi makanya karena fungsi kabel ini selain untuk mengirim data dan mengirim komen dari surface, itu juga sebagai alat untuk mengangkat si tool itu lagi kembali ke surface. Jadi ada semacam armor di luar kabel itu. Dan ini akan terstretch, dia akan terstretch dengan beratnya tool ataupun dengan kedalaman tool. Jadi kalau misalnya TD sumurnya itu sampai berapa, mungkin 3.000 meter, 4.000 meter, tentunya berat tool ditambah berat kabel, itulah stretch yang akan dialami oleh kabel tersebut ketika dia menarik kabel tersebut kembali ke atas gitu ya. Lalu juga ada juga temperature effect. Semakin tinggi temperature juga mengaruhi dari besarnya stretch yang dialami oleh kabel tersebut. Lalu juga ada pengaruh dari panjang kabel antara rig dan unit. Ini contohnya nih, kalau misalnya terlalu jauh dia akan slacking seperti ini. Nanti jadi apa yang terukur di sini mungkin bukan berarti depth-nya sesuai dengan terukur di sini karena ada slacking di sini. Itu yang kadang-kadang tidak terkompensasi. Sementara kalau dia tegang seperti ini berarti ini dia sudah terukur dengan baik gitu ya. Jadi apa yang diukur di sini akurat harusnya dengan kedalaman tool tersebut. Lalu juga tinggi traveling block. Ini traveling block tempat kita naruh pulley ketika logging itu pun juga harusnya tidak boleh bergerak ya karena dia harusnya jadi tempat yang fix supaya dia depth-nya tidak berubah. Kemudian ada prosedur untuk first run in hole, ada subsequent run in hole. Saya sebenarnya ada video singkat sih. Ya sebentar ya, kalau misalnya saya bisa share atau mungkin tak sebentar. Bentar ya. Sorry sebentar. Saya mau tunjukin aja mengenai pengukuran. Ini lebih ke arah ilustrasi. Ilustrasi mengenai stretch. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Oke. Okay. Ini saya percepat aja karena ini sekilas saja. Ini contohnya kabel drum. Ini sudah ada kabel yang tergulung di sini. Let's say di spool. Spool itu digulung dengan 1,000 pounds tensionnya. Lalu di sini ada upper shift dan lower shift juga dikasih tension. Dikasih kayak measurement atau untuk mengukur tension pada shift tersebut. Lalu ini ada logging tool-nya dengan let's say asumsinya beratnya 2.000 pounds. Lalu di sini tadi yang ada measurement untuk depth-nya. Lalu ini coba kita bayangkan kalau kita kasih imaginary ya. Jadi ini seolah-olah alat ini untuk mengukur tension pada poin di mana kabel tersebut berada. Ini contohnya imaginary. Dia akan mengukur tension at this point ya. Karena ini imaginary, jadi yang ini hanya asumsi saja, jadi taruh di sini. Nah, ini dia akan mengukur 1.000 pounds, karena memang kabel ini awalnya digulung dengan tension 1.000 pounds.
ketika kabel ini di spool, spool out, artinya logging tool-nya diturunkan gitu ya. Pertama sebelum masuk sumur itu di zero dulu. Zero itu artinya posisi si ujung tool ini ada pada rig floor ya, pada rig floor. Jadi nanti itu sebagai acuan, rig floor itu sebagai acuan, itulah depth-nya nol ya. Nah terus masuk tool-nya, di sini masih 1000 kalau kita lihat. Nah di sini semakin tool-nya turun, yang dialami oleh ini, oleh tension ini juga menjadi berat kabel, berat tool ditambah berat kabel yang sudah masuk ke dalam sumur. Tuh, ketika kabelnya keluar dari drum, jadi bukan 1000 lagi yang diukur tension pada poin ini, tapi 2000 ditambah dengan berat kabel yang sudah masuk ya, masuk ke dalam sumur. Kita lanjutkan, ini poin ini akan masih ini, masih lewat situ ya, layout measurement. Oke. Nah, tension. Jadi apa yang diukur oleh ini, oleh depth measurement ini adalah kabel yang sudah terstretch ya. Oke, nah sekarang misalnya kalau depth-nya udah 3000 feet nih, ya dari nol tadi di surface lalu 3000 feet, lalu kita umpamakan lagi ada poin nomor 2. Nah, poin nomor 2 di sini, ini masih 1000 ketika masih dalam drum. Ketika dia keluar drum, dia bukan 1000 lagi, langsung stretch ke 3000. Karena apa? Karena tool-nya ini sudah 2000 berat tool ditambah 1000 pounds tuh berat kabel yang udah masuk. Nah, bayangkan measurement-nya tadi kan stretch-nya cuma 2000, sekarang stretch-nya itu 3000 gitu. Jadi makin yang diukur oleh ini itu udah kabel yang terstretch gitu. Kenapa depth measurement ini harus sangat akurat? Karena kalau balik lagi kalau ini bisa meleset, walaupun meleset berapa puluh feet gitu, itu bisa fatal juga akibatnya, terutama di perforasi ya. Kalau perforasi nggak mau dong kita perforate tiba-tiba zona air yang kita tembak keluarnya malah air gitu kan, misalnya kalau di oil and gas. Ini saya percepat aja deh. Intinya menunjukkan stretch kabel. Oke, ini tambah lagi. Nah, ini poin ketiga, kalau misalnya dia udah dilihat lagi di kedalaman 6000 feet, makin terstretch lagi dia. Sekarang dia tensionnya 4000 di poin tersebut pada kedalaman 6000 feet. Nah, ini poin tiga poin yang berbeda ini masing-masing punya tingkat stretch yang berbeda, padahal masih dalam satu kabel ya, dan masih dalam satu operation yang sama. Jadi toolnya apa, kabel ini mengalami tingkat stretch, bukan stress ya, tapi stretch yang berbeda, dan ini pengaruh kepada nanti pada pengukuran depth-nya, karena mengukur kabel yang stretch itu ada artinya ada pemanjangan ya, elongation gitu ya, pemanjangan kabel itu, jadi itu harus dikompensasi terhadap stretch. Extra stress is to be added for logging up. Jadi ketika logging up untuk mengembalikan tool itu ke surface dan melakukan pembacaan data, itu yang dialami kabel ini selain berat daripada tool dan kabel, itu juga dia harus mengalami dragging juga. Dragging itu akan menambah stretch dari kabel tersebut. Nah, ini ketika mau logging up nih. Ketika logging up, ditarik, ada dragging, ada static friction, baru deh tool-nya bisa gerak setelah static friction itu terlewati gitu ya. Nah, ini nambah stretch nih. Tadinya cuma 4000 jadi 5000, tadinya 3000 jadi 4000, hampir 4000 seperti itu. Maaf, Pak. Ya. Waktunya untuk presentasi tinggal 5 menit lagi. Oh, kelamaan saya. Oke, ini nih saya. Oke, saya lanjutkan ya. Keenakan di sini sepertinya. Sorry. Oke. Ya, kita lanjutkan. Oke, nah balik lagi. Tadi sampai sini ya. Nah ini ke kabel. Kelihatan nggak sekarang? Kelihatan, Pak. Oke,
kabel ini tadi saya bilang di dalamnya itu ada konduktor, di luarnya itu ada armor. Jadi kabelnya itu juga selain untuk mengirimkan data dan power, itu juga untuk sebagai alat untuk mengangkat tool tersebut kembali ke atas gitu ya. Jadi seperti ini, ada armor, tengahnya ada insulation-nya. Ini juga ini poin pin-pin ini untuk menghubungkan dengan telemetri. Oke, mungkin tadinya mau ada short break tapi karena waktunya terbatas saya lanjutin aja ya. Ini sekedar contoh aja nih, dulu waktu saya di Myanmar ya. Ini mas-mas ini bukan pada baru balik sholat Jumat ya, pada pakai sarung di sana. Ini memang kalau di Myanmar itu menariknya itu mereka pakaian sehari-harinya itu memang pakai sarung. Nggak tahu ya kenapa, emang udah pakaian tradisionalnya aja pakai sarungan gitu loh. Ini pada di kantor, makanya ini pakai kemeja terus bawahnya sarung. Bahkan geologisnya aja saya ingat dulu waktu itu di website geologis yang witness kita di sana dari company ya, oil company, pakai sarung walaupun pakai safety boots ya, dia pakai sarung. Jadi menarik lah, ini budaya yang menarik menurut saya. Pakai sarungan sebagai baju tradisional mereka gitu. Oke. Next, nah baru masuk ke well logging geothermal. Makanya tadi saya bilang kalau kita mau bahas terlalu detail itu bisa berjam-jam nih saya bisa habiskan untuk jelasin tadi kayak semacam itu baru masalah depth control aja ya. Apalagi kalau kita ngomongin masing-masing tool mau secara detail itu kita bisa berjam-jam nih untuk ngebahas itu. Makanya sekarang untuk masuk ke geothermal, bedanya apa sih dengan oil and gas ya? Oil and gas itu tentunya pastinya beda yang dicari ya. Kalau geothermal tadi kan dicari panas ya, sumber panas, feed point-nya seperti apa. Terus kemudian kalau di oil and gas itu dicari justru hidrokarbon, ya kan? Batuan mana sih sebagai source rock, lalu ada juga migration dari petroleum hidrokarbonnya tersebut ke seperti apa, dan juga hasil bacaannya pun seperti apa. Makanya kalau kita lihat di sini, typical well log untuk oil and gas itu lebih kompleks. Karena memang dari awal well logging yang dilakukan itu memang mostly dari awal itu memang lebih ke arah oil and gas ya, memang awalnya di situ kan. Dan itu pun berkembang dari mulai electrical logs, porosity logs, lithology logs, nuclear magnetic resonance, lalu ada deformation pressure testing and sampling, sidewall coring, dan borehole seismic dan borehole caliper. Karena berkembang itu juga macam-macam kan yang dibaca, mau lihat permeability, porosity, bahkan ambil samplingnya sendiri gitu, ambil samplingnya melihat jenis formation fluidnya seperti apa. Itu kalau di oil and gas ya lebih kompleks data yang dilihat. Sementara kalau kita lanjut ke geothermal itu lebih straightforward karena parameter ataupun properties yang dicari itu nggak sekompleks hidrokarbon ya. Dia nyari panas, sumber panas, lalu ada water zone atau feed zone-nya di mana gitu. Jadi nggak perlu terlalu banyak kayak sampling gitu, formation sampling itu kayaknya nggak perlu karena kita udah tahu pasti air kan. Yang diperlukan kan air, steam ya, uap. Jadi nggak perlu tahu propertisnya seperti apa, berapa banyak karbon kontennya seperti apa, itu nggak perlu terlalu dilihat di situ. Jadi yang dicari lebih ke arah feed zone-nya di mana, lalu tool-tool yang dipakai juga lebih ke arah geological logging tool, dia melihat fracture. Karena dengan fracture ini, jadi dia bisa menjadikan suatu channel ya untuk masuk steam-nya itu lewat mana. Lalu ada temperature and pressure, tentunya ini juga salah satu well logging yang critical, temperature and pressure, karena geothermal udah pasti panas ya. Lalu ada electric resistivity log, Newton porosity log, dan natural gamma ray log, itu lebih ke arah untuk correlation ya, correlation antara well to well, well satu well berikutnya. Lalu porosity juga bisa lihat untuk komposisi batuannya seperti apa, untuk make sure bahwa si tadi feed zone ini bisa masuk ke borehole untuk menghasilkan steam sesuai yang diinginkan gitu ya, sesuai yang diharapkan. Ini sebagai sekedar beberapa foto aja. NPS ini dulu ya Tiger ya, Tiger ini sekarang jadi NPS, sekarang jadi NESR. Ini saya lupa nih di mana, kalau nggak salah di PGE ya. Ini salah satu sumur geotermal di PGE. Ini yang di kanan ini ini lagi operational check toolnya sebelum running hole, sebelum rig up, ini dicek dulu. Ya, seperti saya bilang tadi, wellhead engineer harus memastikan tool itu berfungsi dengan baik dan calibration-nya within tolerance.
Nah, sorry, sebelumnya apa? Oke. Okay. Terus, nah, tadi lebih ke open hole ya. Sekarang di case hole. Untuk geothermal itu lebih banyak di case hole-nya juga. Karena kenapa? Case hole ini dalam arti well maintenance ya. Jadi ketika sumur geothermal itu sudah berproduksi, dia itu perlu dilihat apakah ada perubahan ataupun gradien temperature itu berubah, ya kan? Terus melihat di semen evaluation-nya apakah ada channeling seperti itu ataupun ada, apakah ada mengenai casing integrity, misalnya lama-lama casingnya korosi seperti itu. Nah, yang paling sering dipakai itu justru multi finger caliper. Ini lebih ke arah untuk mineral composition ya, karena tadi kan air ya, air itu jadi menjadi uap, air itu membawa mineral-mineral. Nah, mineral-mineral ini kadang dia membentuk deposit ya di dalam casing itu, sehingga membuat akses terhadap sumur itu jadi terhalang gitu. Dia terhalang dengan menggunakan borehole caliper ini kita lihat nih. Ada berapa banyak nih yang scaling ini yang ada di dalam casing. Tentunya harus dibersihkan dulu, karena kalau dibiarkan saja itu bisa ngeplak ya. Kalau ngeplak dia akan akan menumpuk, ngeplak, akhirnya nggak bisa diapain. Nggak bisa produksi gitu ya. Nah, untuk itu ya either bersihinnya pakai chemical atau pakai coil tubing, misalnya coil tubing dengan drilling atau milling ya istilahnya, atau pakai jetting gitu ya. Itu udah bukan well logging lagi sih, itu lebih ke arah tadi ya coil tubing ataupun pakai chemical ya. Terus ada juga tool-tool untuk downhole kamera atau video. Nah, karena geothermal ini kan dia lebih ke water ya. Jadi kalau pakai video, ini saya ngomong video benar-benar video ya, tapi dengan high temperature rating untuk melihat kalau misalnya dalam itu ada casing leaking atau ada obstruction yang ada di sumur, itu juga sangat berguna kamera downhole kamera atau video ini. Lalu juga melihat casing leakage detection. Nah, challenge-nya kalau lagi di geothermal dari sisi well logging ya, itu tentunya pasti high temperature ya. Itu sangat sulit sampai sekarang itu menciptakan logging tool atau elektronik apapun yang temperaturnya itu sangat-sangat tinggi ya. Dalam hal ini biasanya di atas 200 derajat Celcius itu requirement untuk logging tool geothermal ya. Walaupun kadang ada beberapa sumur yang malah lebih tinggi dari 200 derajat Celcius. Nah, kalau kayak gitu gimana gitu. Misalnya kita taruh tool kita ratingnya cuma 200 derajat. Sementara sumurnya itu 300 atau 250 lah. Itu gimana? Nah, itu ada istilah namanya quenching. Quenching itu sebenarnya sumurnya itu didinginin gitu. Didinginin ya, mungkin dengan flowing water ya, flowing surface water, supaya dia cooling down. Nah, sampai temperature yang diinginkan barulah well logging. Itu nggak apa-apa, karena nanti berjalan dengan waktu, lama-lama kan sumur itu akan naik lagi panasnya, karena kan sumber panasnya kan stabil ya, dari magma ataupun dari di Indonesia kan banyak sumber panas itu dari vulkanik ya. Itu nanti akan terpanaskan kembali sesuai suhu awal. Tapi untuk keperluan logging, kadang itu ada namanya quenching untuk supaya mengakomodir rating dari logging tool tersebut. Nah, terus yang kedua challenge-nya itu adalah scale deposition, seperti yang tadi saya bilang, yang menggunakan kaliper ini bisa ketahuan nih. Karena dengan scale deposition ini ketahuan berapa banyak scale-nya, lalu perlunya regular well maintenance atau well intervention. Ini sekilas mengenai downhole kamera teknologi. Ini dulu di Tiger ada fish ya. Fish itu kayak tool yang left in hole karena sesuatu hal, jadi dia yang ketinggalan di sumur. Kita mau tahu nih gimana cara ngambilnya. Kalau dengan impression block seperti ini, itu akan nggak ketahuan posisinya di mana. Ternyata dia itu top of fish-nya itu ada tertutup sama batuan sedikit gitu. Jadi agak sulit untuk fishing-nya. Jadi ini salah satu fungsi dari downhole kamera ya. Ini salah satu teknologi atau equipment yang juga dipakai di geothermal. Nah, ini scale deposition seperti yang tadi saya jelaskan sekilas, dia itu dari saturation of water in respect with the particular mineral. Jadi ada mineral-mineral yang terbawa dengan water yang komposisi water air tersebut berupa silika atau sulfat ataupun calcite. Ini penampang melintang ya dari salah satu casing ataupun tubing ya. Seperti ini tuh. Jadi kalau ini udah ketutup semua, ya udah itu harus di milling ya, supaya bisa sumur itu bisa berproduksi lagi gitu. Ya ini menunjukkan beberapa daerah biasanya scale deposisinya muncul di geothermal.
Oke. Okay. Nah, ini sekilas mengenai CBL locks. Basically CBL ini setelah casing di running, lalu akan ada cementing di annulusnya ini antara casing dan formation. CBL ini di run untuk memastikan kualitas dari semen yang yang menyangga casing tersebut terhadap formasi. Prinsipnya seperti bell, ya, ringing a bell. Kalau kosong dia nggak ada semennya, dia akan nyaring bunyinya. Tapi kalau ada semennya, dia seperti bell yang dipegang gitu, jadi nggak bunyi kan. Itulah yang akan diinterpretasikan yang mana yang ada semennya, yang mana yang enggak. Dan kalaupun ada semennya, ada tingkat ke ininya ya, tingkat either dia keras atau enggaknya gitu. Itu ada interpretasinya seperti itu. Lalu ada juga caliper lock, ini tadi saya bilang yang untuk melihat scaling, ini ada beberapa contoh locknya. Ketika dia ada scaling, ini ada tumpukan scaling di sini, nah itu nanti tindak lanjutnya seperti apa, biasanya akan ditentukan oleh company selanjutnya, apakah mau milling ataupun mau pakai chemical wash atau seperti itu. Ini borehole image, ini melihat fracture, ya. Ini ada dua tipe dengan electronic pad method, ya. Dia pakai pad nempel ke borehole, nanti bisa dapat hasilnya seperti itu, ataupun dengan akustik. Akustik itu dia nggak pakai pad caliper gitu, jadi tengah aja dia muter, rotate, untuk mendapatkan hasil lock yang kurang lebih sama seperti ini. Nanti begitu dibikin muter begini, kelihatan sumurnya itu di mana aja fracture-nya. Lalu temperature lock, ini yang paling sering digunakan. Toolnya itu kecil aja, OD-nya paling cuma 2/8 inci atau 1/11/16 inci. Ini salah satu contoh kemarin kita logging di waktu di mana ya, mungkin di KSORKA kali kalau nggak salah ya. Itu ternyata formation fluidnya itu banyak apanya, mineral ya atau pasir ya, sampai sensornya ketutupan nih. Jadi waktu itu agak sempat terganggu, jadi kita harus clean out dulu, dibersihkan dulu, lalu running lagi. Ini hasil locknya seperti ini, temperature terhadap depth, nanti akan dibikin gradiennya ataupun pada hasil akhirnya mungkin dari teman-teman subsurface akan bikin heat map ya. Heat mapnya itu mungkin daerah sini panasnya sekian, daerah sana panas sekian, nanti untuk menentukan di mana nih untuk ngebor sumur geothermal berikutnya gitu ya. Kalau udah melakukan development terhadap area tersebut. Oke. Sorry nih, tadi agak nyangkut ya yang di mana tadi, di depth control. Kembali lagi, memang kalau kita mau ngomong panjang lebar mengenai logging ya, itu banyak sih, ini baru sedemikian, sebagian saja tool yang saya bawakan di sini. Dan saya tidak menyentuh terlalu banyak mengenai interpretasi subsurface, karena itu akan menjadi suatu topik tersendiri, mungkin bisa sesi khusus berikutnya. Jadi, kalau dari saya, demikian presentasi ataupun paparan yang saya sampaikan. Gitu, Mbak Moderator. Oke, baik. Itu dia tadi pemaparan dari Pak Iqbal. Nah, dari hasil pemaparan kita bisa simpulkan ya, dari awal udah belajar tentang logging, mulai dari history, sampai tools yang digunakan, sistemnya seperti apa, hingga tantangan yang ada di lapangan sendiri. Nah, Pak, ada topik menarik yang mungkin bagi yang lain juga belum terlalu ini ya, belum terlalu paham gitu. Sebenarnya apa sih yang menjadi ciri khas antara data well geothermal sama data well di oil and gas itu sendiri? Sorry, pertanyaan gimana? Untuk data well yang dihasilkan di oil and gas, untuk minyak, oil, sama geothermal, apa sih perbedaan yang mungkin... Oke. Okay. Tadi udah saya sempat sampaikan ya di salah satu slide saya tadi, perbedaan dengan oil and gas, data setnya apa aja sih bedanya gitu kan. Tadi kalau kayak di oil and gas tuh lebih kompleks. Kenapa? Karena banyak faktor ataupun kita ingin mengidentifikasi nih oil ataupun gasnya itu kualitas ataupun komposisinya seperti apa. Kayak oil. Oil itu ada yang karbon, simple karbon, gas, ada yang C4 ataupun C6 gitu ya, itu komposisinya beda. Jadi ada equipment-equipment yang memang fungsinya lebih ke arah situ, misalnya formation pressure testing and sampling, itu nggak perlu di geothermal. Geothermal ya udah tahu, kita kan cuma cari panas ya, kita tidak mengekstrak airnya gitu, kita hanya mengekstrak steamnya untuk apa? Untuk menggerakkan turbin. Jadi kualitas dari air tersebut tidak terlalu signifikan untuk kita ketahui gitu ya. Walaupun perlu juga sih apakah itu ada mineralnya atau apanya ya. Itu salah satunya itu yang saya bisa jawab itu formation pressure testing and sampling itu di geothermal sepertinya nggak ada ya. Tapi kalau kayak basic logging seperti resistivity logging, kayak density porosity, neutron, itu lebih untuk melihat
kayak komposisi batuannya, itu di geotermal juga ada, karena untuk mengetahui layer-layer batuannya itu mana, supaya memastikan nanti fit zone yang melewat daerah situ itu memang sesuai yang seperti yang diharapkan, misalnya mau lewat batuan apa namanya sandstone ataupun apa gitu ya. Jadi dan juga dilihat ada fracture apa enggak di daerah situ, itu juga diperlukan gitu. Jadi selain tadi basic logging, apa resistivity, density, neutron porosity, dan juga ada formation as borehole imaging, itu untuk melihat fracture. Itu yang di geothermal penting sekali, tapi sementara kalau di oil and gas mungkin lebih banyak dari itu, kayak nuclear magnetic resonance itu di oil and gas untuk melihat permeability dari formation, itu mungkin di geothermal tidak akan terlalu terpakai. Lalu ada sidewall coring, itu sidewall coring di geothermal juga dari pengalaman saya belum pernah tuh sidewall coring dari untuk sumber geothermal. Borehole seismic juga di oil and gas diperlukan, mungkin di geothermal juga tidak terlalu diimplementasikan. Selain itu, udah sih, kayaknya itu beberapa perbedaan ya yang di oil and gas diperlukan ataupun di apa hasil outputnya diminta oleh teman-teman subsurface, tapi di sumur geothermal tidak common dilakukan itu. Oke, baik Pak, terima kasih untuk pemaparannya. Nah, untuk sesi materi dari kedua pembicara kita saat ini sudah selesai ya. Kita akan langkah ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, di sini udah ada beberapa pertanyaan yang diajukan melalui kolom chat, kolom komentar. Yang pertama ada dari Diki Alamsyah. Nah, saudara Diki, gimana, mau dibacain atau mau nyebut langsung? Halo? Halo? Mungkin saya bacakan aja ya. Jadi ini pertanyaan untuk Mas Iqbal ya. Pertanyaannya adalah untuk eksplorasi panas bumi di hutan dalam, di mana peralatan pengeborannya ditransportasikan secara dengan helikopter. Apakah ini memungkinkan dari sisi beban logging truck atau ini? Terus berapa ton beban minimum setiap lognya? Bisa nggak sih di kisaran 500 kg? Oke. Ini transportasi menggunakan helikopter ya, karena asumsinya kayaknya jalan darat susah ya, artinya belum ada jalan gitu ya, berarti ya. Sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang mustahil ya. Tadi kalau kita lihat tadi di slide saya sebelumnya ada beberapa tipe gambar logging unit ya. Mungkin dalam hal ini mungkin kita nggak angkat truk ya. Mungkin kalau untuk kasus khusus seperti ini kita pakai yang logging apa logging unitnya model compact tadi itu yang kecil. Apa yang biasanya untuk case hole itu bisa, itu mungkin lebih feasible untuk dilakukan daripada ngangkat truk gitu. Kalau truk itu diangkat gitu mungkin lebih berat ya kalau dengan helikopter, tapi tergantung sih helikopternya helikopter apa, helikopter yang memang untuk ngangkat beban yang berat atau seperti apa. Itu bisa kita assess lebih lanjut, artinya itu sesuatu hal yang tidak mustahil ya, bisa dilakukan mungkin dengan pakai offshore skid. Jadi offshore skid ini walaupun dia nggak punya roda dan memang biasa dipakai di offshore, bukan berarti nggak bisa dipakai di onshore ya. Jadi bisa aja di situ nanti begitu sampai di rig, ya di well pad gitu ditaruh, di fix di situ. Nah untuk tool-tool apa namanya geothermal itu terus terang secara general lebih ringan dibandingkan tool-tool oil and gas, karena tadi ya dia high temp dan dia lebih kecil gitu ya, cuman 2/8 atau 11/16 gitu. Secara general lebih ringan dibandingkan tool-tool di oil and gas, karena kalau di oil and gas tadi yang misalnya tool formation pressure sampling itu toolnya gede, bodinya bisa sampai 5,5 inci dan ada chambernya segala macam, itu lebih berat gitu. Jadi itu suatu hal yang bisa dilakukan, dan balik lagi secara general memang tool-tool geothermal lebih ringan dan lebih kecil ya, itu juga bisa dilakukan menggunakan helikopter gitu. Ini ada dua pertanyaan, Mas, dari orang yang sama. Terus yang kedua adalah, berdasarkan pengalaman Mas Iqbal sendiri, mungkinkah dari sisi ukuran dan rating suhu dari BHI, UPS, dan downhole, sampel untuk observasi panas bumi di lubang sini sekitar 2 inci? Sorry, gimana pertanyaannya? Bisa diulang lagi nggak? Ada di chat ya? Atau nggak ada ya? Ada. Okay. Jadi berdasarkan pengalaman Mas Iqbal, nah ini mungkin nggak sih dari ukuran dan rating suhu dari BHI, PTS, dan downhole, sampel untuk operasi panas bumi di lubang slim sekitar 2 inci gitu?
lubangnya slim, ODI lubangnya 2 inci. Ya, sekitar 2 inci gitu. Lubangnya slim. Oke. Nah, kalau lubang ODI-nya 2 inci, tool ya ini in general ya, nggak cuma tool baker ya. In general 111/16 tuh udah tool yang menurut saya paling kecil ya. Dan yang common juga tool 2/8 atau 2/5. Nah, kalau 2 inci, ODI sumurnya 2 inci, itu ya mungkin ada keterbatasan dalam arti mungkin yang bisa masuk ke dalam apa namanya sumur dengan ODI 2 inci tersebut dengan apa bit size-nya 2 inci tersebut itu paling hanya sumur logging tool pressure temperature ya, pressure temperature saja. Tapi kalau kita mau ngomong masalah borehole image, itu karena dia ada caliper pad-nya tadi, kalau lihat tadi slide presentasi sebelumnya itu ada caliper pad-nya, ataupun ada rotating sub-nya itu menggunakan akustik, itu kayaknya ODI-nya mungkin sekitar 3 inci. 3 inci ataupun 3/8 lah ya. Karena ada rotating part-nya itu yang memang agak besar ukurannya gitu. Nah, tapi kalau untuk 2 inci mungkin yang bisa masuk ke pressure temperature bisa. Itu karena ODI-nya cuma 111/16 inci. Itu. Jadi ada keterbatasan. Jadi nggak semua logging tool bisa untuk apa bit size ataupun hole size 2 inci tersebut. Gitu? Menjawab nggak ya kira-kira? Gimana Saudara Diki? Apakah menjawab pertanyaan dari Pak Iqbal? Terima kasih Mas Iqbal. Ya, Mas Diki. Kemudian untuk downhole sampler ini apakah masuk juga Mas, sebenarnya tidak persis 2 inci, tapi kita bisa bilang dia mungkin NQ gitu ya normalnya, seperti digunakan di mining 2, sekian hingga mungkin hampir ke 3 inci. Jadi rasanya PTS dengan tools yang di 1/16 ke atas seperti 2, sekian inch itu juga bisa masih bisa masuk ya Mas ya? Iya, masih bisa. Kalau borehole imaging untuk size di kisaran segitu masih belum masuk ya Mas? Termasuk juga mungkin dengan acoustic ataupun dengan apa FMI gitu belum ya Mas ya? Belum, karena itu ODI-nya agak sedikit lebih besar Mas. Cuman ini kalau kita ngomong yang available di market ya, ini ada saya harus fair juga ngomong bahwa ada company yang memang specialize di bidang apa geothermal logging ya, terutama borehole image. Dia menggunakan apa akustik juga dan toolnya lebih slim. Ada itu di market apa dan dia bukan di Indonesia tapi dia operating worldwide, jadi lebih ke arah flying squad gitu ya, mungkin datang hanya untuk per project, habis itu pulang lagi gitu. Jadi memang tidak ada base di Indonesia. Itu ada, tapi saya harus confirm lagi ODI-nya berapa besar ya. Dia pakai prinsip akustik juga, beda. Mungkin rotating sub-nya tidak sebesar yang konvensional rotating sub yang ada di Indonesia. Tapi itu juga ada, memungkinkan, Mas. Tapi saya harus confirm lagi itu ODI-nya seberapa besar. Kayaknya itu kecil deh. Okay. Gitu. Sama satu lagi Mas, kalau ini juga tadi saya tanyakan downhole sampler untuk mengambil fluid di bawah, biasanya mungkin 600 sampai 1 liter gitu ya. Kalau lubangnya 2 inci atau 2 hampir 3 inci gitu masuk nggak ya Mas? Ini downhole sampler maksudnya formation fluid atau borehole yang udah, ataupun fluid yang sudah masuk di borehole ya? Atau mau ke apa namanya formation? Mau ke formation fluid mungkin Mas. Oh itu sampai sekarang setahu saya belum ada yang sekecil itu Mas. Karena kenapa? Karena kalau untuk formation fluid dia kan ada mekanik partnya ya, moving part. Jadi ketika toolnya masuk dia akan mengeluarkan probe, semacam probe itu yang akan touching the borehole dan dia akan menghisap apa namanya formation fluid itu, dan itu apa moving part ini setahu saya sih agak gede karena dia banyak moving part ya, ada hidrolik dan hidrolik sistemnya sendiri. Jadi untuk lubang sekecil itu setahu saya sih belum ada Mas. Tapi kalau untuk ngambil sampling yang udah ada di fluid yang ada di dalam borehole gitu ya, itu sih bisa dengan cara konvensional aja biasa ngambil sampel biasa gitu Mas Diki. Makasih Mas Iqbal. Sama-sama Mas. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Saudara Raihan Isat. Untuk Saudara Raihan, apa kamu dibacakan pertanyaannya atau menyampaikan secara langsung? Halo?
Mungkin akan saya bacakan saja ya. Yang pertama nih, ini pertanyaannya untuk Pak Mas Iqbal bisa, untuk Pak Daniel juga bisa ya, jadi bebas gitu. Maaf yang Mbak, pertama, tadi saya sedang di-mute. Oh ya, silakan. Selamat siang semuanya. Pertama saya akan menanyakan nomor satu, apakah tieback pada casing string akan menjadi masalah dan akan menyebabkan logging tools yang menjadi stuck gitu saat kita melakukan wireline operation. Dan kedua, bagaimana caliper logging tools dapat membedakan casing connection, lalu ada scaling dan deformasi akibat korosi dan erosi pada casing. Lalu yang kedua adalah, apakah stuffing box yang digunakan logging unit untuk geothermal well itu sama dengan yang di oil and gas? Mengingat perbedaan suhu yang cukup signifikan ya, bahkan di wellhead itu kurang lebih sekitar 1/3 suhu downhole. Terima kasih. Oke, satu-satu ya. Sorry, Mbak Moderator bisa dibacain ya pertanyaan pertama apa tadi ya? Saya jawab satu-satu deh. Apakah tieback pada casing string menjadi masalah yang dapat menyebabkan logging tools stuck? Dan bagaimana caliper logging tools dapat membedakan casing connection? Okay. Nomor satu dulu, nomor satu. Deformasi akibat korosi dan erosi. Itu yeah. Satu, Pak. Oh ya, oke. Tieback ya, berarti kan itu ada perbedaan OD berarti ya. Mungkin tadinya OD-nya besar menjadi kecil karena di tieback terhadap tubing yang lebih kecil di bawahnya gitu kan. Tentunya akan ada resiko, tapi bukan resiko yang menurut saya sih fatal ya, selama tiebacknya itu tidak ada apa ya sesuatu yang bisa menghalangi gitu. Artinya logging tool itu kan juga cukup kecil ya, tergantung nih tiebacknya sebesar apa ataupun casingnya sebesar apa. Kalau misalnya casing 958 di tieback terhadap casing 7 inci itu masih gede gitu ukurannya kan. Sementara yang kita running itu logging tool yang 111/16. Jadi dari 958 ke 7 inci misalnya ya, terus ke dengan tool 111/16 ya, walaupun ada tieback sih harusnya nggak masalah gitu, tergantung besarnya casing ataupun tubing yang di tieback tersebut itu. Nah, cuman mungkin yang perlu diketahui adalah perlu diketahui di awal di kedalaman tiebacknya di mana, itu perlu dikasih tahu ke wireline engineer-nya atau ke welock engineer-nya supaya di kedalaman tersebut ya mungkin pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan supaya masuknya juga nggak nyangkut gitu loh. Kadang bisa jadi toolnya itu duduk, maksudnya duduk di tieback gitu ya. Misalnya dia udah agak deviation, terus tiebacknya itu pas di bagian deviated, kan toolnya itu karena tadi tool bergerak dengan prinsip gravitasi, dia akan duduk gitu, nyangkut di bagian tiebacknya itu, misalnya seperti itu. Itu satu. Terus kedua, bagaimana tadi caliper lock ya. Caliper lock itu balik lagi, kalau misalnya kita udah tahu tieback depth-nya di mana, kan ada tally ya, ketika driller melakukan tieback, pasti udah ada estimasi depth-nya sekian gitu ya. Nanti ketika dengan caliper lock tinggal kita correlate aja, oh di dalam mesin ada signature seperti ini nih gitu, misalnya tadinya mengecil tiba-tiba membesar gitu ya, OD casingnya membesar, berarti itu kita bisa asumsikan sebagai tieback gitu kan. Sekarang tinggal dipastikan apakah depth-nya benar atau mungkin shift beberapa feet gitu ya, tergantung dengan korelasi yang dilakukan dengan lock-lock lainnya gitu, apakah dengan gamma ray ataupun dengan lock lainnya untuk mengkorelasikan. Nah, terus gimana bedain dengan scaling dan tieback ya? Kalau tieback kan, balik lagi, tadi kan udah diketahui di awal. Sebelum running hole harusnya udah dikasih tahu nih, nanti ada tieback nih di sekitar kedalaman sekian. Artinya, di kedalaman segitu kita udah meng-expect akan ada tieback. Jadi, kalau ada signature yang berbeda di selain di kedalaman segitu, ya kita bisa asumsikan bahwa itu scaling gitu. Ya, kalau scaling biasanya sih bentuknya ya anomali ya, dia apa random ya, tiba-tiba ada di sini. Kayak tadi ada slide saya, tadi di slide saya sebelumnya ada contoh log sekilas saja, ada beberapa penumpukan scaling ya, apa ke mineral apa namanya composition ya, deposition yang ada di beberapa tempat apa yang menumpuk di situ, jadi lebih random gitu ya. Itu sih kalau caliper log lebih straightforward, tinggal lihat perbedaan OD-nya aja, nggak ada yang significant difference. Mungkin kalau mau menambahkan apa namanya pembacaan lebih akurat, mungkin ditambah dengan casing detection. Casing detection itu lebih melihat gimana thickness casing tersebut, dia dengan prinsip elektromagnetik tool-nya. Jadi dia akan mensuplemen data dari pembacaan caliper lock tersebut, gitu Mas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
Oke, untuk sesi pertanyaan terakhir, ada pertanyaan terakhir juga yang bakal ditujukan kepada Pak Daniel nih. Halo Pak Daniel. Halo, ya. Okay. Oh, kira udah tidur Daniel. Sorry ya. Ini ada pertanyaan yang diajukan ya dari para partisipan saat registrasi di Google Formulir. Jadi pertanyaannya itu adalah, bagaimana cara mengatasi drilling di lapangan geotermal yang ramah lingkungan? Mungkin Pak Daniel buat kasih tips atau solusi gitu. Oke, wah, menarik nih. Pertanyaan yang cukup menarik. Karena definisi ramah lingkungannya apa ya? Kadang kalau kita definisi ramah lingkungan itu jangan-jangan mau ngitungin banget emisi karbonnya harus zero, wah, kayaknya sih sulit ya, karena engine-nya semua masih pakai solar apa diesel ya, diesel untuk dibakar, jadi tetap akan ada emisi dan lain-lain. Mungkin kalau definisi pengeboran ramah lingkungan berarti minim spill atau yang begitu-begitu ya kayaknya ya. Kalau mungkin saya bisa coba mencoba menjawab, yang paling bahaya kan sebenarnya kontaminasi dari drilling fluid ke air permukaan kan, atau aquifer ya. Jadi yang jelas pertama pasti pakai yang kita harus di shallow, di apa namanya, di ya katakanlah di depth surface casing. Kalau ada loss, tampaknya sih sebisa mungkin pasti akan di cure dulu baru kita lanjut drilling. Kalau enggak, kita merisikokan untuk drilling fluid kita ya kontaminasi ke air permukaan. Yang kedua berarti umumnya juga di geothermal selalu pakai water based mud. Kayaknya teman-teman bisa koreksi kalau saya keliru, saya belum pernah dengar sih pakai oil based mud ya sebenarnya kalau di geothermal ya, kayak sama mahal dan mungkin secara lingkungan lebih berisiko, maksudnya handlingnya lebih rumit mungkin. Jadi mungkin pertanyaannya saya coba bisa tanyakan balik, itu definisi ramah lingkungannya apa nih? Nanti kalau ramah lingkungan yang harus zero emission ya agak sulit ya sejauh ini. Tapi kalau yang menghindari kontaminasi ke apa namanya ke surface water, aquifer ya kayak tadi itu sebenarnya. Mungkin lebih ke secara umum saja gitu Pak, mungkin entah nggak ramah lingkungan dalam arti nggak menimbulkan bencana baru gitu. Soalnya kita tahu untuk proses drilling kan kadang menimbulkan bencana baru gitu di lingkungan sekitar. Sorry, Amanda agak pelan tadi suaranya. Ya. Maaf Pak, mungkin yang dimaksud oleh penanya secara umum aja gitu. Misalkan dari proses drilling itu kalau menimbulkan bencana baru atau ke lingkungan terdekatnya gitu. Oke. Ya mungkin kalau masalah kita harus menebang pohon buat bikin well pad, tidak terhindarkan ya pastinya. Yang kedua mungkin yang patut dicek juga kalau kita mengurus izin AMDAL dan lain-lain, pengambilan air permukaan. Makanya mungkin pemerintah juga udah punya izin sendiri namanya SIPA, surat izin atau apa, intinya pengambilan air permukaan. Jadi kita akan ngambil air, nah itu kadang dianggap merusak juga karena sungainya udah kecil dipakai masyarakat, kita masih ambil. Lalu yang kedua memastikan yaitu tadi casing setting depth-nya dan cementing-nya cukup bagus sehingga kita memastikan bahwa tidak ada kontaminasi drilling fluid ke air permukaan. Yang kedua mungkin kalau well testing berarti kalau belum ada fasilitas reinjeksi berarti kita harus punya kolam ya, harus punya pond, harus punya balong yang cukup gede untuk menampung ya brine-nya nanti. Karena kalau dieksplorasi misalnya kita belum punya fasilitas reinjeksi kan. Kira-kira kayak gitu. Mungkin akan banyak lagi sih kalau mau. Jadi paling gampang sebenarnya kalau ditanya biar ramah lingkungan gimana, semua hasil AMDAL-nya ya dilakukan. Hasil rekomendasi dari AMDAL ya, analisa mengenai dampak terhadap lingkungan kalau nggak salah. Nah, di situ biasanya cukup lengkap ya, itu harus dipastikan dilakukan semua, terpenuhi semua. Tapi ya tadi sebagian sudah saya sampaikan, semoga menjawab. Oke, nah itu dia. Makasih untuk jawaban dari Pak Iqbal dan juga Pak Daniel. Nah, kita semoga jawaban yang diberikan itu menjawab semua ya.
Mungkin di akhir sesi tanya jawab ini bakal ada closing statement nih dari Pak Daniel dan juga Pak Iqbal. Yang pertama akan disampaikan oleh Pak Daniel. Ya, sebelumnya thank you banget Bang Iqbal presentasinya. Sama-sama Niel. Tadi kita jadi sempat nanya-nanya, tadi Diki juga sempat nanya ke Bang Iqbal kan, kebetulan kita lagi ada. Oh, titipan tuh. Titipan, enggak sih. Mantes. Dengan pertanyaannya lu. Nanti kayaknya gue cas nih kayaknya pertanyaan ini. Ah, tenang Bang, nanti bisa dicas langsung ke Bang Farhan. Aman-aman. Oke, okay, ya. Mungkin kalau apa namanya closing statement ya intinya sih buat teman-teman mahasiswa ya geothermal ini potensi yang cukup menarik, yang cukup potensial, harapannya ke depan semoga kalau sesuai dengan roadmap-nya dari MBTKE akan ada banyak proyek eksplorasi. Kalau teman-teman ingin take part dalam kegiatan-kegiatan tersebut, ya mungkin tidak ada ruginya untuk belajar lebih lanjut mengenai geothermal, dan kalau di drillingnya sendiri, selesai tadi ya geothermal drilling dan drilling di oil and gas makhluk yang berbeda, kita nggak bisa bilang satu lebih sulit dari yang lain, semua memiliki keunikan sendiri yang kalau kita neglect itu, meremehkan hal tersebut ya tentu akan banyak masalah yang bisa terjadi. Jadi intinya kalau pastikan bahwa kita mencoba memahami terlebih dahulu setiap apapun yang mau kita lakukan, mau itu geothermal, mau itu oil and gas, karena masing-masing punya karakternya sendiri. Lalu berkaitan dengan topik soft skill dan lain-lain, ya intinya saya rasa sih teman-teman di sini karena lihat tadi di yang kehadirannya SPWLA semua ya, harusnya sih cukup aktif di kegiatan kemahasiswaan ya, tidak hanya kuliah dan maksudnya tidak hanya belajar. Jadi memang menemukan balance antara kuliah yang benar dan berorganisasi yang benar itu sulit. Kalau ditanya saya sendiri gimana dulu, ya enggak juga sih sebenarnya. Banyakan main-mainnya aja, cuma ya karena udah ada orang-orang sebelumnya yang salah kayak saya gitu ya, mungkin teman-teman harusnya bisa coba lebih menemukan balance lagi. Dan mungkin satu lagi pesan terakhir, tetap semangat di tengah-tengah pandemi gini ya, karena kalian nggak bisa kuliah pulang, semuanya harus di kuliah dan rapatnya tetap di rumah, jadi ya tetap semangat, tetap ya cari alternatif lain untuk bisa kontribusi, tulis paper dan lain-lain, aktif di konferensi misalnya, kayak gitu sih paling, Manda. Okay, nah sebelum closing statement ke Pak Iqbal nih, mungkin dari kami ada link survei bagi partisipan. Mohon bantuannya untuk mengisi survei ini. Ini juga merupakan syarat bagi para partisipan untuk mendapatkan sertifikat setelah acara ini berakhir. Link survei bisa diakses di kolom chat dan juga layar tertera pada ini untuk mendukung hasil evaluasi kegiatan kami selanjutnya. Nah, closing statement yang kedua bakal disampaikan oleh Pak Iqbal. Small, dipersilakan. Oke, baik lagi nih karena memang mayoritas yang ada di sini lah teman-teman mahasiswa ya, terutama mayoritas saya lihat di petroleum engineering ya. Dengan kondisi apa ya, kondisi perminyakan dunia saat ini gitu ya, jangan khawatir deh, maksudnya kalian nggak usah mikirin, oh nanti cari kerja gimana, susah segala macam gitu ya, apakah itu ke oil and gas atau ke geothermal ya, kita ngomong secara general nih, akan ada lah, pokoknya nggak usah khawatir, nggak usah pesimis, lapangan pekerjaan akan selalu ada, apalagi teman-teman yang masih muda-muda gini, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat ya akhir-akhir ini ya, gitu ya. Mungkin teman-teman ini bisa jadi agen perubahan gitu loh, gimana caranya tadi ada sempat saya ingat ada pertanyaan mengenai digitalisasi, sekarang ada udah berkembang AI, machine learning, segala macam, mungkin menggabungkan antara produksi oil and gas ataupun geothermal, kita ngomong secara general itu dengan kemajuan teknologi saat ini, gimana caranya mengoptimalkan produksi sumur dengan machine learning ataupun dengan AI ataupun apalah gitu supaya lebih efisien gitu, itu hal-hal yang sekarang sampai saat itu pun belum kepikiran gitu, tapi kedepannya itu suatu hal yang tidak yang
yang mungkin sekali untuk dilakukan. Jadi balik lagi, nggak usah pesimis ataupun nggak usah khawatir mengenai kondisi minyak saat ini. Ya, geothermal pun juga merupakan suatu option juga. Artinya Indonesia itu salah satu negara dengan potensi geothermal terbesar, kedua atau ketiga ya, saya harus confirm itu, setelah Amerika Serikat ataupun Filipina ya, ataupun Iceland ya. Jadi salah satu potensi geothermal yang lumayan besar di dunia. Jadi potensi di geothermal itu pun juga lumayan besar. Jadi teman-teman juga bisa ambil andil di sana, apakah nanti sebagai wireline engineer ataupun geologis, geophysics, company man, segala macam, itu bisa take part in that industry gitu loh. Jadi, kalau bisa raihlah prestasi ketika lagi kuliah ini dengan beraktivitas, dengan nilai yang bagus juga, dan juga memperbanyak relasi, tentunya akan mempermudah teman-teman semua nanti ketika masuk ke dunia kerja gitu loh. Saya juga awalnya nggak nyangka dari engineer elektro seperti ini bisa masuk ke dunia energi ya, either itu oil and gas ataupun geothermal seperti sekarang ini. Jadi tetap optimis saja, mikir arah kedepannya seperti apa. Mudah-mudahan sih bisa sukses terus deh. Good luck buat teman-teman semua yang masih kuliah supaya bisa mendapat hasil ataupun pekerjaan yang seperti yang diinginkan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk closing statement dari kedua pembicara kita. Selanjutnya ada sesi dokumentasi. Kepada tamu undangan, kepada Niel, Pak Iqbal, dan seluruh partisipan, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Dalam hal ini, sesi dokumentasi akan saya serahkan kepada tim media dan publikasi dari SPWLA Universitas Pertamina. Kepada tim media dan publikasi, dipersilakan. Mungkin bisa di unscreen dulu ya. Ayo nyisir dulu yang belum nyisir. Saya sih nggak perlu nyisir ya. Mungkin bisa di komando dari tim network. Oke semuanya, ini aku yang SS ya. Satu, dua, tiga. Tunggu ya, ada dua slide. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Ganti gaya semuanya. Satu, dua, tiga. Udah. Terima kasih semua. Oke, baik. Terima kasih kepada tim media dan publikasi. Nah, kita telah sampai nih pada penghujung acara dari Krista hari ini. Semoga apa yang telah kita peroleh pada hari ini dari kedua pembahasan kita yang sangat luar biasa, yaitu Pak Daniel dan Pak Iqbal, dapat bermanfaat ya dalam mendukung karir kita sebagai future engineer. Saya, Trisa Amanda, sebagai moderator, dan seluruh panitia, Krista, mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata maupun sikap selama acara ini berlangsung. Selamat sore. Kami undur diri, dan sampai jumpa di acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Makasih, Pak. Makasih, Pak Imbar. Ya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Makasih semua.